Cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong, aku malolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu, itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Recording in progress. Bersihkanlah udara kita dari kebencian.
bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berikut lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Datang kepada seluruh peserta pada webinar kita pada siang hari ini dalam webinar literasi digital tahun 2021. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Selamat siang masyarakat Bintan dan masyarakat lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya kita masih dapat berkumpul bersama di webinar kita pada siang hari ini, meskipun dalam keadaan online, yaitu webinar literasi digital tahun 2021. Pada hari ini, Jumat 9 Juli tahun 2021. Bersama dengan saya, Edwina Bernita, selaku moderator dan juga pembawa acara pada siang hari ini. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Yang kami hormati Bapak Indra Samsi, S.Kom, M.Kom. Yang kami hormati Bapak Irfan Sofan Himawan, S.E.M.M. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus H. Sunaryono, M.Pd. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Malik, M.Pd. Dan yang kami hormati Kak Aditya Hutami. Serta seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak menyurutkan semangat kita untuk kembali lagi bersua dalam webinar kita
Dan kami tak lupa juga mengingatkan kepada peserta webinar pada siang hari ini, dimanapun Anda berada, untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara menjaga mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menggunakan masker, dan tidak lupa untuk mengurangi mobilitas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, senang sekali rasanya kita dapat berkumpul kembali untuk berbagi informasi yang menarik dan juga bermanfaat bagi kita semua tentang bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia mampu meningkatkan literasi digital kita. Pada siang hari yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas mengenai topik yaitu menjadi cerdas di era digital. Namun sebelum kita memulai webinar kita pada sore hari siang hari ini, kita akan memulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Usai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bapak, Ibu, dan teman-teman dimanapun kalian berada, semoga masih dalam keadaan semangat untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Webinar kita pada hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speech kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya.
Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyberkreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, pada webinar kali ini kita akan kedatangan 4 narasumber kita yang akan membawakan 4 materi yang sangat luar biasa dan keren-keren sekali. Mungkin teman-teman di sini sudah melihatnya terlebih dahulu dari flyer yang kita sebarkan ya. Nah, tapi saya tidak akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu karena pada sore hari ini juga kita sudah kedatangan KOL kita yang tidak kalah kerennya, yaitu Kak Aditya Hutami. Mungkin aku akan sapa terlebih dahulu nih Kak Aditya. Selamat sore Kak Aditya. Halo, sore Kak. Apa kabar? Apa kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Halo teman-teman, apa kabar? Kabar di sini juga baik, Kak. Sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan Kak Aditya ini terlebih dahulu kepada teman-teman di webinar kita pada sore hari ini ya, Kak. Ya. Baik. Kak Aditya Hutami ini merupakan seorang entrepreneur dari The Real Food Jakarta dan HDI eksekutif dari Diamond. Nah, selain itu, Kak Aditya ini juga merupakan ibu sekaligus juga entrepreneur nih teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang ada di sini sudah sempat melihat terlebih dahulu di Instagram dari Kak Aditya sendiri. Jadi mungkin udah ada yang kenal terlebih dahulu atau baru kenal di sore hari ini juga tidak masalah. Bisa juga untuk memfollow akun Instagram dari Kak Aditya karena Kak Aditya juga aktif untuk menyebarkan informasi-informasi yang tentunya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi aku sapa. Halo Kak Aditya, semangat gak Kak hari ini? Semangat sekali mau dengerin dari 4 narasumber, terus juga kenalan sama teman-teman semua yang ada di sini nih. Nggak sabar mau ikutan webinarnya. Baik, Kak Aditya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya nih, Kak, aku akan bertanya beberapa hal dulu nih ke Kakak. Nah, sebelumnya, Kak, kan tadi aku udah menyebutkan kalau Kakak juga aktif bersosial media nih, Kak, kira-kira, dan juga bekerja nih. Kira-kira untuk saat ini, Kak, kesibukan lainnya mungkin apa, Kak, kira-kira? Saat ini karena di Jakarta juga sedang PPKM gitu, jadi usaha catering saya, jadi saya punya catering makanan sehat namanya tadi The Real Food, tahun ini sudah berjalan 8 tahun gitu, tapi kita tutup dulu mengikuti PPKM karena untuk menjaga keamanan dari pegawai kita juga dan konsumen juga. Tapi selama di rumah saya tetap produktif dan aktif karena saya bikin konten juga, video konten di Instagram, ada video resep makanan sehat untuk makanan anak dan juga makanan dewasa,
Terus juga bikin sedang menjalani bisnis jaringan gitu ya, atau orang lebih kenalnya sebenarnya MLM, tapi kita lebih senang menyebutnya social network marketing gitu. Jadi kita melakukan bisnis jaringan ini udah dari Februari ya, karena usaha juga terdampak pandemi, dan alhamdulillah dengan adanya digital seperti ini ya, udah digital semuanya sudah dimudahkan, jadi tetap bisa walaupun belum bisa bertemu langsung gitu ya, semuanya bisa dikerjakan dari rumah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi sosial media. Seperti itu, Kak. Baik, Kak. Jadi memang cukup padat ya, Kak, kegiatannya. Namun semoga tetap dalam keadaan semangat ya, Kak. Iya. Nah, selanjutnya nih, Kak. Kan berkaitan dengan topik yang kita bawa di sore hari ini, yaitu menjadi cerdas di era digital. Menurut Kakak sendiri nih, seberapa impactful sih, Kak? Seberapa berdampak sih media digital itu sendiri dalam kehidupan kita, khususnya di tengah pandemi ini sekarang, Kak? Kalau buat saya dan usaha saya sangat berdampak sekali, apalagi tadi saya udah cerita kalau usaha saya udah berjalan tahun ini 8 tahun gitu kan, dan melewati pandemi, walaupun kita usahanya bisnis makanan, di mana makanan juga sebenarnya orang masih butuh makanan gitu kan, tapi karena ekonomi juga terdampak, jadi saya mencari alternatif keran pendapatan yang lain gitu. Jadi lumayan, dan semuanya itu saya dapatkan di sosial media, terutama di Instagram gitu. Saya juga pemakai WhatsApp juga, pemakai Telegram juga, terus juga apa yang sekarang lagi dicoba, Reels dan juga TikTok gitu. Jadi kita tetap apa ya, benar-benar menggunakan platform-platform ini untuk menambah keran pendapatan yang lain dan menambah kreativitas yang lain gitu. Jadi bukan karena pandemi, sebisa mungkin kita tetap bisa berkreativitas lagi gitu, dan justru dengan adanya gini malah banyak menambah teman-teman baru, banyak menambah teman baru, menambah vendor baru juga, bahkan dari yang loyal customer bisa jadi teman juga. Jadi semuanya benar-benar dipertemukan memang di digital, kayak seperti Zoom kayak gini saya melakukan presentasi juga lewat Zoom gitu. Jadi memang benar-benar membantu sekali, alhamdulillah, untuk apa, secara pribadi dan juga secara usaha gitu, karena saya ada karyawan juga gitu kan, kita karyawannya nggak maksudnya tidak mengalami PHK tapi tetap dipertahankan, tapi kita membuka keran-keran yang lain dengan usaha-usaha yang lain juga, seperti itu, Kak. Baik, Kak, jadi memang media digital ini sangat membantu kita ya, Kak, baik dalam berinteraksi juga karena di tengah pandemi ini, jadi hubungan interaksinya yang terputus bisa disalin kembali, dilanjut kembali dengan menggunakan media digital, dan juga bisa mengasah dan meningkatkan kreativitas kita ya, Kak. Ya, ya, karena saya bikin konten, karena TRF ini udah lama, jadi kita bukan hanya namanya makanan sehat tuh, orang punya persepsi kalau makanan sehat itu mahal dan juga nggak enak gitu. Nah, dengan kita mempunyai media sosial, terutama Instagram, saya bisa menyampaikan edukasi tentang makanan sehat gitu kan, makanan sehat yang saya juga berkenalan dengan vendor-vendor di seluruh Indonesia dan menggunakan bahan-bahan lokal, jadi kita juga mensupport petani-petani lokal di Indonesia, jadi bisa bekerja sama juga gitu. Jadi dengan kita edukasi, karena dari 2013 waktu itu waktu pertama kali kita muncul itu, kita benar-benar apa ya, bisa dibilang besar di sosial media. Jadi pada saat itu muncul Instagram juga baru ada, sampai sekarang kita membangun followers gitu ya, jadi bukan hanya satu arah saja, tapi kita pengen dua arah gitu. Jadi ada komunikasi dengan interaktif dengan para konsumen juga, seperti itu. Jadinya sekarang followersnya organik gitu ya, organik sampai sekarang di maintain itu dengan memberi konten-konten yang bermanfaat. Tentunya konten-konten itu harus saya cek dulu ya kan, karena saya backgroundnya bukan nutritionist, backgroundnya bukan dokter gitu ya, jadi tetap harus ngecek dulu ke yang ahli-ahlinya, seperti itu. Kalau misalnya kita mau bikin konten misalnya lemak pada makanan anak, lemak ASI. Nah, itu kita harus cek dulu sebelum dinaikkan kontennya, kita harus cek dulu kebenarannya. Kadang-kadang kita berkolaborasi juga nih dengan para dokter, dengan nutritionist, atau dengan narasumber-narasumber lain. Seperti itu. Baik, Kak Aditya, ini baru memulai obrolan kita aja nih, belum masuk ke narasumbernya sudah sangat seru sekali ya, Kak. Namun kita akan melanjutkannya nih, Kak, ke sesi pemaparan materi. Untuk itu aku mohon kepada Kak Aditya untuk jangan kemana-mana dulu nih, Kak, karena kita akan ngobrol-ngobrol seru juga nanti di akhir sesi ya, Kak. Siap, terima kasih Kak Aditya. Baik,
Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi oleh narasumber kita, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan tata tertib webinar pada sore hari ini. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung 30 menit sebelum Zoom dimulai. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke dalam ruang webinar adalah teman-teman yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama dengan format yang telah diberikan, yaitu nama, strip, instansi. Contohnya, Edwina Strip, Universitas Indonesia. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Yang kelima, apabila ingin memberikan pertanyaan, silakan menggunakan fitur kolom chat dengan menggunakan format pertanyaan yang nanti akan dikirimkan oleh host kami. Dan penanya terpilih dipersilahkan langsung untuk dapat bertanya kepada narasumber dan jangan lupa untuk mengaktifkan mic dan kameranya. Yang keenam, peserta diharapkan untuk mengikuti webinar ini dengan hikmat dan tertib. Dan yang terakhir, seluruh rangkaian acara ini kami rekam sebagai bukti pertanggungjawaban. Kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua yang ada di webinar pada sore hari ini, diingatkan untuk teman-teman yang bertanya, nantinya kami akan memilih 10 penanya beruntung yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000. Oleh karena itu, pastikan nomor handphone yang Anda masukkan sudah terintegrasi dengan e-money yang kami sebutkan, yaitu OVO, Dana, GoPay, maupun Link aja. Tidak lupa juga kami ingatkan kepada teman-teman semua di webinar sore hari ini untuk tidak menggunakan fitur raise hand selama webinar berlangsung, dan apabila sudah memberikan pertanyaan, dimohon untuk tidak keluar dari Zoom meeting. Dan diingatkan juga yang terakhir bahwa untuk penanya diberikan satu kali kesempatan untuk memberikan pertanyaannya, jadi dimohon untuk tidak mengulang pertanyaannya. Baik, sekian untuk tata tertib webinar pada sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pemateri kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama akan membawakan materi mengenai kecakapan digital yang akan dibawakan oleh Bapak Indra Samsi, Eskom, Mkom, yang merupakan dosen sekaligus praktisi. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Indra. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Ibu. Apa kabarnya, Pak? Baik. Baik, salam Bapak. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Di mana sekarang, Pak, posisinya? Saya ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Wah, cukup jauh ya, Pak, jauh. Sulawesi Selatan. Jauh dari Bintan. Baik, Pak. Baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya, Pak. Siap. Baik. Amin. Bapak Indra dipersilahkan untuk memaparkan materinya dalam waktu 20 menit dan nanti izinkan saya untuk mengingatkan Bapak di 5 menit sebelum waktu berakhir ya, Pak. Siap. Baik. Dipersilahkan Bapak Indra. Share screen ya. Oke. Oke, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bertemu secara virtual dengan para narasumber yang baru pertama kali juga saya kenal. Mudah-mudahan ini merupakan perkenalan kita yang pertama dan yang kesekian kalinya nanti. Oke, selamat siang juga saya ucapkan kepada opinion leader Ibu Aditya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Nah, materi saya adalah kemampuan digital dalam pembelajaran online. 3 semester kurang lebih kita sudah dalam taraf di dalam kasus pandemi ini, dan sudah 3 semester kurang lebih Anda sebagai mahasiswa, mungkin mudah-mudahan ada juga siswa di sini sebagai peserta, itu sudah belajar online. Jadi kemampuan digital Anda itu sudah mulai meningkat dengan seiring berjalannya waktu kita melakukan pembelajaran online selama 3 semester ini. Nah, materi ini merupakan kumpulan materi kesimpulan yang saya alami sebagai dosen di kampus saya sendiri, sehingga nanti mungkin bisa di-share dan kita bisa saling share terkait apa yang terjadi di kampus adik-adik sekalian. Nah, pembelajaran online, pembelajaran daring dalam jaringan itu merupakan, kita harus sepakat dulu untuk memulai materi ini bahwa dosen, guru ketemu dengan mahasiswa dan siswa itu
dalam kelas tatap muka untuk menyampaikan materi dan menerima materi terkait subjek pertemuan perharinya. Nah, itu daring dan luring, offline dan online itu sama saja. Materinya sama saja. Tetapi pelaksanaannya, penyampaiannya, dan penerimaannya yang beda. Kalau kita tatap muka offline, berarti kita di kelas bertemu. Sekarang ini kita daring, maka kita online bertemu secara virtual. Yang kita hadapi adalah layar, komputer, gadget Anda, dan gadget-gadget Anda lainnya. Nah, pembelajaran daring ini kalau kita mau dibilang, kenapa harus pembelajaran daring? Pertama yaitu ya pandemi. Pandemi mengharuskan kita stay at home, berproduktivitas di rumah, sehingga apapun yang kita lakukan, semua lewat digital. Jadi, dengan seiring berkembangnya waktu, teknologi informasi, zamannya sudah ketinggalan zaman, kita masuk pada era yang dinamakan era digital. Nah, terima kasihlah kepada kita semua, berterima kasih kepada Kominfo yang telah bersusah payah untuk menghadirkan webinar ini sehingga kecakapan digital di Indonesia akan merata. Itu harapannya. Nah, dalam pembelajaran daring, student sebagai fokus utama dari pembelajaran itu sendiri tidak lagi menerima materi secara utuh dari para dosen, para guru, siswa dari guru, karena mereka mempunyai kemampuan banyak dan bisa mengambil materi dari tempat-tempat lain secara daring. Kita lihat bahwa dengan berhadapan di komputer saja terakses internet, Anda bisa mengakses perpustakaan online. Anda bisa berkolaborasi dengan teman-teman Anda untuk kerja kelompok. Anda bisa melakukan aktivitas lab. Anda bisa mengakses referensi-referensi buku digital, referensi-referensi dalam bentuk jurnal. Anda bisa mengakses video terkait pembelajaran. Anda bisa melakukan mengerjakan tugas secara paperless langsung dikerjakan di depan komputer Anda. Nah, tetapi berdasarkan, saya kasih contoh saja di kampus saya, waktu pertama pandemi tahun lalu, awal-awal tahun lalu itu kami sudah punya LMS, Learning Management System, dan kami langsung menerapkan 100% LMS itu kepada mahasiswa. Dan ternyata setelah final dan kami melakukan survei, ternyata penerimaan kepada mahasiswa dan kualitas pembelajaran maupun penerimaan yang didapat oleh mahasiswa itu menurun. Setelah kita adakan survei dan ternyata kasusnya adalah mereka bosan dan gampang teralih perhatiannya. Ini merupakan kasus di kampus saya waktu pertama-pertama pandemi itu. Maka oleh pihak manajemen, kami memutuskan 2 semester ini, kami melakukan blended, bahwa pembelajaran daring itu kami harus selingi dengan pembelajaran asinkronus, dengan mereka memberikan mahasiswa diberikan tutorial video yang mereka nanti harus bahas secara virtual dan didengarkan oleh dosennya. Jadi konsepnya betul-betul student-centered learning, di mana mereka itu mengembangkan dirinya sendiri dengan dosen, dengan posisi sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi ilmu. Nah, dalam mendesain pembelajaran online, yang sekarang ada ini adalah 4. Ada massive open online course. Ini kita bisa pakai LMS, Learning Management System, atau kalau di sekolah, anak saya itu memakai Google Classroom, jadi mereka di absen, memberikan tugas, itu semua di Google Classroom. Ada juga Edmodo, sebuah aplikasi yang kita harus install, dan kita harus kerjasama dengan pihak pengembangnya untuk melaksanakan open online course ini. Yang kedua adalah SPOC, Small Private Online Course. Ini
yang mungkin di sebagian kampus dilakukan waktu pertama pandemi. Jadi grup WA itu, Telegram itu menjadi populer karena kemampuannya dalam memanage berpuluh-puluh atau bahkan beratus anggota dalam satu grup dan dilakukan secara satu arah. Kami pernah coba waktu pertama pandemi, kami coba dua arah dan ternyata sangat susah untuk mengatur percakapan di grup WA itu. Jadi kami memutuskan jika Anda blended LMS dengan sosial media, maka Anda harus melakukannya, sosial medianya Anda harus lakukan dengan pola satu arah. Jadi kolom chatnya itu dimatikan. Yang ketiga adalah synchronous, yaitu tatap muka virtual seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi sementara saya menerangkan, Anda menyimak dan kita saling melihat apa yang saya share. Jadi ini bisa Anda pakai Zoom, Gmeet, Webex, dan video-video conference lainnya. Sedangkan asinkronus adalah tanpa tatap muka, berarti Anda menjadi center dari pembelajaran itu sendiri. Materi diberikan secara digital dalam bentuk rekaman. Anda bisa pakai YouTube, Anda bisa pakai Google Classroom, dan seterusnya. Pintas LMS itu strukturnya sebagai berikut. LMS itu merupakan sebuah aplikasi yang bisa diakses secara online oleh gadget Anda. Yang penting Anda memiliki akses masuk ke dalamnya. Dan di dalamnya itu sudah tersedia materi dari guru, kapan pertemuannya dimulai, kapan grupnya selesai, nilainya bahkan bisa langsung dilihat langsung. Kalau di kampus saya memakai Moodle, sebuah framework pembelajaran online yang bisa kita kembangkan sendiri, sehingga bersifatnya sih close sebenarnya, karena tidak bisa kita akses tanpa harus masuk sebagai anggota. Nah, ini yang kami lakukan di kampus kami. Kami memakai LMS dan seperti yang saya katakan, bahwa awal-awal pandemi itu kualitas nilai dari mahasiswa itu menurun karena mereka bosan dan gampang teralihkan. Kenapa gampang teralihkan? Karena mereka bisa dengan sangat gampang melihat di layar, tetapi yang dibuka tab lain. Tab artinya layar-layar lain dari desktop dia. Jadi browser dia buka, dia cari, dia nonton film lah atau apa dan sebagainya, tidak bisa kita jaga seperti itu. Yang penting kita hanya bisa sebagai dosen, kita hanya bisa lihat mukanya, selesai, oh dia memperhatikan kita, padahal kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Oke, ini Anda bisa memakai terus saja di Google Play Store, Anda bisa di smartphone lain yang berbasis iPhone, Anda bisa cari aplikasi pembelajaran online, maka akan muncul semuanya. Tapi yang paling sering kita lakukan adalah synchronous dengan menggunakan video conference, yaitu Zoom, Google Meet, Webex terlalu berat, atau bahkan asinkronus dengan menggunakan YouTube sebagai pola pemberian pembelajaran video tutorial. Nah, ini ada penelitian. Ternyata dalam melakukan pembelajaran daring, paling banyak dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dengan menggunakan video conference. Sisanya ada pakai sosial media, WhatsApp, Telegram, dan seterusnya. Dan terakhir adalah learning management system. Jadi dikelola sendiri secara private oleh masing-masing kampus. Gitu. Nah, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Di kampus saya, kenapa kita masih memakai learning management system? Terkait dari pendataan kehadiran mahasiswa dan dosen itu sendiri. Selain itu, kami tetap menggunakan learning management system. Di dalamnya sendiri itu sudah ada bubble blue button sebagai video conference-nya, yang kalau saya pakai model tadi, saya sudah katakan, terkait administrasi pertemuan antara mahasiswa dan dosen. Kenapa kami di kampus kami tetap menerapkan LMS, bukan mengizinkan dosen dan
mahasiswa untuk bisa aktif di tempat lain dengan menggunakan video conference yang lain. Karena itu tadi, manajemen kehadiran dosen dan mahasiswa itu, apa aktivitas mereka harus terdata sehingga kami bisa mengukurnya untuk diberikan keputusan dan pengembangan lebih lanjut. Ini merupakan rangkuman dari apa yang saya alami sendiri bahwa dalam melakukan pembelajaran online, ternyata selain kuota, tapi terima kasih pada pemerintah sudah memberikan kita kuota gratis selama 2 semester. Semester ini kayaknya berhenti di bulan Maret, kalau saya tidak salah kemarin. Mei, kalau tidak salah. Oke. Tetapi yang menjadi perhatian bagi saya, akses pertama kali untuk masuk ke pembelajaran online, perangkatnya. Jadi Anda harus punya perangkat yang Anda nyaman memakainya. Anda nyaman pakai laptop, silakan. Anda nyaman pakai gadget Anda, smartphone Anda, silakan gitu. Menggunakan aplikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak, dosen dan mahasiswa. Tempatnya, sinyalnya yang bagus, dan seterusnya. Terkait penggunaan IP publik ini, mungkin sudah dibahas sama teman saya di webinar yang lalu, bahwa ternyata dengan menggunakan IP publik, ternyata kejahatan di bidang digital itu akan menjadi semakin masif. Karena Anda bisa diterobos kalau Anda tidak tahu membentengi gadget dan laptop Anda. Nah, tetapi satu hal yang kami alami di kampus kami terkait pembelajaran online, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa mahasiswa itu gampang teralih perhatiannya. Dan ini menjadi PR, masih menjadi PR bagi kami, sehingga manajemen waktu itu menjadi penting. Kapan harus online, kapan harus belajar mandiri, kapan harus dutas, kapan harus kumpul, dan seterusnya, itu menjadi hal yang kami tekankan pada mahasiswa, sehingga 2 SKS mereka di depan komputer dalam 1 hari, itu betul-betul mereka dapat manfaatnya dengan semaksimal mungkin. Oke. Okay. Nah, ini yang saya bilang, walaupun tidak saya sarankan untuk mengikuti perkembangan teknologi, ada laptop baru muncul, beli lagi, ada gadget baru muncul, beli lagi, tetapi perhatikan sesuai penggunaannya saja. Aplikasi-aplikasi apa yang bisa masuk dan aplikasi-aplikasi apa yang familiar menurut Anda dan Anda bisa pahami dengan benar. Sebagai contoh, kenapa Zoom populer di kalangan para pembelajar daring? Karena Zoom itu memiliki ukuran kapasitas, ukuran setelah terinstal di hard disk dan memori Anda itu kecil dibanding Webex. Agak besar. Jadi seperti itulah pola-polanya. Kapasitas memori yang dibutuhkan, review dari aplikasi tersebut, fitur-fiturnya, dan seterusnya. Zoom populer karena ada punya breakout room, bisa dipecah kelasnya dalam beberapa kelas-kelas kecil, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu menjadi perhatian kita semua. Yang paling penting sebagai orang Indonesia, karena kita lihat di statistik, gratis dan bayar itu masih menjadi perhatian kita bersama. Oke, lanjut. Nah, sebagai mahasiswa, kita tahu pola kampus di Indonesia itu terbagi 2, vokasi dan akademik. Kenapa kita harus memberitakan pemberitaan materi tentang jurnal ilmiah? Karena sebagian besar kampus di Indonesia itu Bapak Indra, merupakan, halo? Bapak Indra, izinkan saya mengingatkan waktunya tersisa 3 menit lagi ya Bapak. Oh siap, siap. Sebagian besar kampus di Indonesia itu adalah kampus berbasis akademik. Jadi jurnal ilmiah itu menjadi penting bagi Anda karena Anda akan diajar untuk meneliti. Nah, ya kalau kita bicara tentang pencarian jurnal,
mau tidak mau Google Scholar itu menjadi penting. Tapi ini Anda silakan baca sendiri. Tapi ada saya memberikan bahwa DITI, Departemen Pendidikan Tinggi, sudah mengeluarkan situs-situs jurnal ilmiah elektronik yang bisa Anda akses, dan yang paling penting adalah Sinta. Jadi sinta.go.id, sinta.ristekbrin.go.id, atau sekarang ya masih ini barangkali, siap. Jadi Sinta, Science and Technology Index, Anda bisa cari semua materi di situ. Tapi saya ingin perkenalkan sebuah teknologi yang namanya connectedpaper.com. Sebagai mahasiswa, Anda bisa mencari jurnal-jurnal yang saling berhubungan dengan menggunakan keyboard, dengan mengakses aplikasi tersebut, dengan mengakses website tersebut. Ya, silakan, nanti Anda bisa coba sendiri connectedpaper.com. Oke? Terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Indra yang telah memaparkan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Indra bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya tenaga pendidik dan juga mahasiswa maupun siswa yang ada di webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Siap, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua akan membawakan materi tentang keamanan digital yang akan dibawakan oleh Bapak Irfan Sofan Himawan, SEAKMM, yang merupakan dosen dan juga akademisi. Saya akan sapa kembali. Selamat sore Bapak Irfan. Selamat sore Ibu Moderator. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak untuk membawakan materinya? Baik. Baik. Dipersilahkan untuk memaparkan materinya dalam waktu 20 menit ya Pak. Dan nanti izinkan saya untuk mengingatkan Bapak di 5 menit sebelum waktu berakhir ya Pak. Baik, itu. Baik, dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Mohon izin share materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Kominfo yang sudah memberikan ruang diskusi pada sore ini tentang literasi digital. Salam hormat saya buat sumber yang sudah hadir. Tadi ada Bapak Indra dari Sulawesi. Selamat siang, Pak. Kemudian juga Bapak Abdul Malik dari Universitas FKIP Umroh. Selamat siang juga. Kemudian juga dari Bapak Sumaryono, Kepala SMA Negeri 1 Bintan. Juga salam hormat buat opinion leader Ibu Aditya Hutani. Oke, selamat siang Ibu. Mohon izin Ibu moderator untuk menyampaikan materi. Baik, pada kesempatan ini materi yang saya akan ajak sampaikan untuk didiskusikan tentang konteks keamanan digital dalam pembelajaran online. Jadi memang saat ini kita dihadapkan pada satu masa kita sebut dengan overload informasi. Artinya memang di satu sisi internet ini hadir dengan satu sisi positifnya, tapi juga ada satu sisi negatif, yang itu harapannya kita bisa semakin bijak, semakin berwawasan, lebih kepada pemanfaatan bagaimana kita mengoptimalkan media internet, termasuk media dalam pembelajaran online yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, di mana saat ini memang kita ada pada satu masa di mana informasi yang tidak kita butuhkan pun tersedia di internet ya. Artinya memang di sana perlu ada satu pengetahuan, juga wawasan etik, juga wawasan tentang dari sisi digital safety, keamanan digital. Baik, dari based on data, pengguna internet di Indonesia saat ini untuk mengakses internet dalam satu hari itu kisaran ada dalam waktu 8 jam 52 menit. Kemudian 2 jam 50 menitnya dipakai untuk akses streaming ya. Lalu juga hasil studi menunjukkan bahwa untuk akses media sosial ini di angka 3 jam 14 menit.
lalu juga untuk beberapa akses media-media online ada di angka 1 jam 38 menit. Artinya memang kita ada di satu era kebermanfaatan digital society, kemudian juga 4.0, ya itu memang kita lebih kurang memanfaatkan ruang digital, aspek teknologi. Kemudian juga secara kajian lagi, bahwa dalam sisi aspek digital safety, hasil studi di salah satu negara yang merupakan produsen teknologi digital nomor satu, ya Amerika misalkan, itu 72% hasil studi menunjukkan bahwa rata-rata orang Amerika itu sangat sekali percaya terhadap akun dan juga password mereka, bahwa itu adalah hal yang sangat aman gitu ya. Padahal dalam faktanya, dalam hitungan 2 detik itu ada saja korban yang terjadi atas kasus penipuan identitas ya, dari phishing dan sebagainya, peretasan akun pribadi dan sebagainya. Artinya memang pemahaman tentang safety dalam digital ini atau higienis dalam ruang digital ini sangat penting gitu ya. 5 tahun lalu Riba dalam sebuah bukunya menyampaikan, dalam pembukaan di sebuah bukunya, satu pertanyaan retoris ya, bahwa mengapa kita harus peduli dengan digital society. Ya, saat ini dengan adanya pandemi COVID ya, pertanyaan tadi bukan lagi dianggap sebagai pertanyaan yang retoris ya, bahwa pandemi COVID ini telah mendorong kita semua untuk mengambil satu jarak ya, dan menjadikan ruang digital ini sebagai dunia baru yang dinilai ramah ya, dan dianggap bebas dari virus COVID, termasuk dalam ruang pembelajaran online. Tadi sudah disampaikan dengan gamblang bahwa kita sudah 3 semester jalan pandemi ini, dan kita masuk ke dalam ruang digital pembelajaran online. Walaupun memang ada beberapa universitas sebelum masa pandemi kebijakannya beberapa rasio persentase, ada yang sebagian sudah dilaksanakan secara PJJ ya, jarak jauh dengan menggunakan media online juga. Nah, pertanyaannya, apakah ruang digital atau dunia digital ini senyaman atau aman bagi penggunanya? Nah, itu mohon izin kita akan diskusi tentang digital safety dalam pembelajaran online. Secara data dan fakta, hampir lebih dari separuh penduduk Indonesia itu adalah pengguna internet ya. Artinya memang tanpa kita sadari kita lebih banyak menggunakan internet ya, baik itu dalam berkomunikasi melalui penggunaan medsos ya, maupun dalam tadi pembelajaran dan daring yang memang dianggap lebih efektif dan lebih efisien. Hampir 64% penduduk di Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Artinya kita berkomunikasi digital sama halnya kita seperti berkomunikasi di dunia nyata begitu ya. Namun lagi-lagi kehadiran internet ini bagai pisau bermata dua ya. Jadi di satu sisi dapat memberikan manfaat positif, di sisi lain memberikan dampak negatif ya, sehingga diperlukan skills, pengetahuan ya, wawasan digital safety, wawasan etik dan sebagainya. Termasuk tentang ke depan tadi sepakat dengan adanya pengkondisian pembelajaran daring ini, semoga ke depan semua SDM di kita semakin cakap digital. Nah, oke. Masuk ke dalam konteks keamanan digital. Jadi keamanan digital ini adalah suatu konsep yang memang menggambarkan adanya upaya-upaya dalam menjaga keamanan ruang digital dari berbagai macam risiko ya, termasuk dari serangan cyber ya. Kalau dalam kita menggunakan Zoom misalkan ya, itu juga ada potensi misalkan Zoom bombing dan sebagainya, misalkan ada beberapa resiko kehadiran member yang tidak diundang dan sebagainya. Nah, itu tadi dalam fitur-fitur mohon bisa dimanfaatkan, dan juga kita selalu mengupdate berkala ya untuk beberapa aplikasi yang sudah lampau begitu. Jadi dalam sisi keamanan digital ini, satu memang juga dibutuhkan adanya perangkat regulasi dari pemerintah ya, Undang-Undang ITE, kemudian PP 71
19 dan sebagainya itu merupakan beberapa perangkat yang memang untuk membatasi dari sisi keamanan digital. Kemudian juga dengan SOP, pedoman teknis yang disediakan, ya. Kemudian juga selain regulasi, tentu juga bahwa objek yang dilindungi dalam ruang digital ini adalah memang objek yang bersifat sensitif, ya. Artinya memang memiliki value atau nilai ekonomis yang sangat tinggi, ya. Makanya ke depan itu isu big data itu merupakan kebutuhan, ya. Kemudian juga selanjutnya kita membutuhkan fokus atau langkah-langkah dalam namanya transformasi digital. Satu, bagaimana mentransformasikan pemerintahan digital, ya, e-government dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana kita mentransformasikan tentang masyarakat digital, digital society. Kemudian juga bagaimana kita mentransformasikan tentang kegiatan ekonomi digital, pemanfaatan aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Nah, di sini ada satu bahwa ruang infrastruktur itu memang sangat penting, ya. Artinya ruang infrastruktur sebagai ruang itu kemudian, nah, ini ada aplikasi-aplikasi lah yang menghubungkan kita dengan ruang digital. Jadi memang tadi, ya, sepakat bahwa kita menggunakan aplikasi ataupun media yang nyaman dengan ataupun paling mudah, ya. Kita boleh menggunakan handphone, kita boleh menggunakan laptop dan sebagainya, ya, gadget gitu, ya. Handphone yang kita pakai sekarang ini itu memang bukan lagi sebagai tool atau alat, ya, tapi lebih kepada bahwa handphone itu sudah menjadi bagian dari tubuh kita yang memang menghubungkan dengan berbagai macam aplikasi dalam ruang digital. Jadi ada satu kesatuan antara ruang digital dengan ruang fisik gitu, ya. Dan dalam konteks pembelajaran online tentu ini juga tadi, ya, dengan kehadiran pandemi ini harapannya bisa lebih efektif, lebih efisien, bahkan juga nampaknya kebutuhan online learning ini ketika pandemi selesai pun nampaknya akan menjadi opsi untuk tetap dilakukan secara rasio persentase demi sebuah efisiensi dan juga efektivitas gitu. Kemudian, ini tadi sudah disampaikan, ya, ada beberapa tadi desain tentang pembelajaran online, ya. Di sini tadi ada Zoom, Google Meet, kemudian ada DCR, ya, dan juga ada Edmodo dan sebagainya. Ini beberapa opsi yang memang kita pakai dalam ruang digital pembelajaran online. Selain tadi, kalau kita di kampus memang ada LMS masing-masing, ya. Jadi untuk pembelajaran dan juga mungkin yang di SPADA, ya, link SPADA yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud, ya, artinya dengan akunnya dosen, akunnya guru, akunnya siswa, maka kita juga bisa membawa siswa atau mahasiswa kita ke link SPADA yang memang di sana sudah tersedia kelas-kelas sesuai dengan mata kuliah atau mata pelajaran, ya, gitu. Nah, di sini dalam konteks pembelajaran online memang dibutuhkan juga tentang cakap digital, ya. Artinya memang nampaknya dengan semakin sering kita familiar dengan online learning ini, tentu diharapkan semua SDM yang ada di Indonesia semakin familiar juga semakin cakap digital. Dalam 15 tahun kebelakang, Telkominfo menyebutkan bahwa kita membutuhkan sekitar 9 juta SDM digital. Artinya dalam satu tahun kita membutuhkan 600 ribu SDM digital. Dan dengan program digital talent, ya, dari Kominfo yang sudah available itu di angka 60 ribu atau 10%-nya. Artinya memang kebutuhan untuk pemenuhan SDM digital ini ke depan terus. Jadi dengan upaya-upaya edukasi dan juga peningkatan skills, pelatihan dan sebagainya, semakin kita familiar dalam pemanfaatan media-media online pembelajaran itu juga akan semakin bahwa kita akan semakin familiar, semakin cakap digital. Kemudian juga dalam sisi safety, nah, di sini juga tadi selain kita harus memahami fitur-fitur, kemudian juga kode etik, ya. Artinya juga regulasi yang disediakan oleh pemerintah harus kita patuhi secara sama-sama. Artinya
baik provider, kita sebagai user, artinya dalam keamanan data pribadi itu sangat secret ya. Kita sebagai user juga tidak boleh mengumbar data pribadi dalam ruang digital secara transparan, artinya seperti NIK, kemudian nomor KK dan sebagainya. Jadi kehadiran undang-undang ITE ini sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui sebagai bentuk pelindungan ya, dan pedoman bagi kita. Lalu juga PP71 2019 ya. Kemudian aturan lain yang relevan termasuk wacana pengesahan RUU pelindungan data pribadi PDP. Kemudian juga tentunya dalam mencapai aspek SDM digital ini tentu juga dibutuhkan kerjasama antara secara public private partnership ya, antara pemerintah juga dengan dunia usaha, dunia industri, NGO termasuk juga akademisi perguruan tinggi ya, dalam melakukan kajian-kajian riset inovasi tentang literasi digital. Oke, nah ini beberapa platform digital dalam pembelajaran online ya. Mohon izin, ini Zoom. Zoom itu memang namanya adalah satu platform yang memang sering kita pakai ya, termasuk kita pakai Zoom pada saat ini. Jadi ada beberapa kelemahan kelebihan. Saya yakin teman-teman mahasiswa sudah lebih paham ya. Nanti bisa kita diskus dalam ruang tanya jawab ya. Artinya memang Zoom ini bisa melakukan video call tanpa batasan jumlah dan cenderung lebih stabil ya Zoom ini. Lalu juga fitur noise yang bisa meredam suara, kemudian juga ada fitur interaktif ya yang bagus untuk video conference ya, agar partisipan dan narasumber itu lebih bisa berinteraksi gitu. Lalu juga ada fitur keamanan untuk ngobrol rahasia. Hanya saja memang dari sisi kelemahan bahwa memang Zoom ini aplikasi yang berbayar ya, sehingga pengguna dengan akses gratis itu hanya diberikan batasan waktu sekitar 45 menit begitu ya untuk foto sesinya. Nah, kemudian ini ada beberapa opsi dalam fitur keamanan di Zoom ya, seperti ngobrol rahasia. Ini dari tahun 2020 sudah dikeluarkan ya, dan ini tersedia bagi yang pengguna akun gratis maupun akun yang Zoom berbayar. Jadi fitur ini host akan dapat mengaktifkan keamanan ini baik di tingkat akun maupun dalam grup ya, sehingga komunikasi yang dilakukan bisa lebih aman dan rahasia dari para hacker atau peretas. Karena biasanya fenomena Zoom bombing ya, itu ada potensi dalam baik di Zoom maupun di Google Meet itu ada potensi kehadiran dari member yang tidak diundang ya, yang bisa membuat satu kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan meeting ataupun conference ya, misalkan mengunggah hal-hal yang tidak pantas dan sebagainya. Kemudian opsi yang kedua, Google Meet ya, juga tadi sudah disampaikan ya, Google Meet memang adalah aplikasi yang dirilis oleh Google langsung ya, yang memang bisa diakses melalui juga penggunaan website ya, atau juga aplikasi di smartphone. Jadi yang dibutuhkan adalah hanya akun Google ya. Bapak Irfan, okay. Izin mengingatkan waktunya tersisa 5 menit lagi ya Bapak. Oke, okay, baik, terima kasih. Ini Google Meet sebagai opsi, kemudian juga ada kelemahan kelebihannya, lalu juga ada YouTube streaming. Nah, YouTube ini pertama kali tahun 2005 ya, tapi sekarang itu bukan hanya sebagai untuk berbagi sharing video, tapi juga banyak digunakan sebagai opsi media pembelajaran online gitu ya. Jadi ada fitur live chat dan sebagainya yang bisa direkam gitu ya. Kemudian juga selanjutnya Skype ya, ini juga sama, ini juga sudah lama, bahkan kita bisa pakai untuk memungkinkan kita berkomunikasi telekonferensi antara dosen, mahasiswa, guru dengan siswa begitu ya. Lalu juga dengan keamanan encryption end-to-end itu juga sangat semua sudah dilengkapi dengan bahwa kita safety secara penggunaan. WhatsApp juga selain tadi betul ya, ini di lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan ruang diskusi ya. Cuma kelemahannya memang dalam sesi konferensi ini hanya terbatas untuk call-nya begitu. Kemudian juga ada Google Drive. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai opsi di mana Google Drive ini kita bisa menyimpan atau mengunduh beberapa dokumen yang size-nya besar ya.
Memang ada yang premium, ada yang terbatas maksimal di angka 15 giga. Tapi ini juga opsi yang bisa dipakai untuk aktivitas pembelajaran online tentang penyimpanan tugas, tugas video dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu ada GCR ya. Google Classroom ini juga salah satu opsi gratis ya, berbasis web juga dibuat untuk mempermudah pembelajaran antara dosen dan mahasiswa ya, termasuk juga Edmodo begitu. Nah, kemudian baik yang lainnya ini ada Ruang Guru, Rumah Belajar ya. Nanti kita bisa diskusi secara di ruang tanya jawab. Lalu juga tadi sepakat sudah dijelaskan tentang akses keamanan WiFi publik ya. Jadi memang sebisa mungkin dihindari ya untuk lebih safety. Kemudian juga apa artinya bahwa dari sisi lain tadi sudah disampaikan beberapa poin-poinnya. Juga password password yang kita pakai sebisa mungkin harus memiliki password kuat ya, kombinasi antara huruf, karakter, simbol ataupun kapital di awal kata dan sebagainya, sehingga itu bisa lebih safety. Dan jangan sampai yang mudah diingat. Jadi kalau kita gampang mengingat password, yang lain pun akan mudah mengingat. Jadi ada potensi sangat mudah untuk diretas gitu. Baik, nah ini masalah HKI sesuai dengan apa dari tuan materi. HKI ini adalah hak kekayaan intelektual. Tadi sudah disampaikan beberapa akses apa untuk published journal ya, terindeks dan sebagainya. Jadi memang kita sebagai akademisi di ya di pendidikan tinggi termasuk di pendidikan dasar menengah ada ruang untuk publikasi ya, dan itu bisa dihakikan ya. Nah, jadi memiliki ruang hak cipta ataupun hak paten ya kalau berbasis apa produk. Dan ini memang apa ya sekarang bisa dilakukan juga secara online. Jadi HKI ini juga bisa dilakukan secara online dengan mengakses beberapa ruang digital di bawah Kemenkumham. Dan nampaknya ini juga salah satu keuntungan bagi kita ternyata untuk memperoleh HKI itu bisa sekarang lebih cepat juga prosesnya ya. Jadi artinya dengan itu juga data NIK kita punya akun HKI dan sebagainya, kemudian unsur apa plagiatnya kita juga memenuhi misalkan di bawah 10% ya, itu juga sehingga kita ada potensi untuk memperoleh apa hak lisensi atau pemegang hak cipta gitu. Karena kita di ruang akademisi ada beberapa peluang untuk melakukan apa penelitian pengabdian masyarakat. Nah, itu ada beberapa luaran yang atau outcome yang bisa kita publish ya, dan itu bisa dihakikan. Baik, itu mungkin mohon izin nanti bisa kita diskus dalam ruang tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Irfan yang telah memberikan materinya. Mungkin ini akan bisa menjadi informasi baru buat teman-teman di sini, khususnya mahasiswa juga ya Pak. Nah, diingatkan juga kepada teman-teman semua seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Irfan bahwa ada banyak media digital, ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk belajar, tinggal dari kita sendirinya saja bagaimana kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa bisa memotivasi diri kita untuk bisa berkembang dan mencari sumber belajar dan sumber pengetahuan baru selain yang diberikan oleh tenaga pendidik juga, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Irfan yang telah memberikan materinya. Baik. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke narasumber kita yang ketiga. Namun sebelum kita masuk ke narasumber kita yang ketiga, di sini kami ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta webinar pada sore hari ini bahwa diingatkan sekali lagi untuk tidak lupa menggunakan fitur kolom chat jika ingin melakukan tanya jawab. Dan pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam fitur kolom chat adalah pertanyaan yang sudah disesuaikan dengan format pertanyaan yang sudah dimasukkan oleh host kami. Diingatkan juga kepada teman-teman, bagi yang telah bertanya, mohon untuk tidak live dari Zoom meeting ini dan juga tidak mengulang pertanyaan, tidak mengulang untuk mengirimkan pertanyaan. Dan nanti kami akan memilih 10 orang penanya terpilih yang akan berhak mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000. Jadi pastikan juga nomor handphone yang kalian masukkan sudah terintegrasi dengan e-money yang kami sebutkan, yaitu OVO, GoPay, Dana, maupun Link aja. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke narasumber kita yang ketiga. Narasumber kita yang ketiga akan membawakan materi mengenai budaya digital yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Malik MPD. Bapak Abdul Malik merupakan seorang dosen FKIP Umroh dan budayawan Melayu. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Abdul. Selamat sore, Bu. Selamat sore Bapak.
Ya, selamat sore. Ya, Bapak, bagaimana kabarnya, Pak? Saya sehat, alhamdulillah. Lokasi di mana sekarang, Pak? Di Bintan? Bagus. Ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran? Suaranya terdengar dengan baik, Pak. Ya. Baik. Bapak, dipersilahkan untuk memulai materinya dalam waktu 20 menit dan nanti izinkan saya juga untuk mengingatkan Bapak di 5 menit sebelum waktu berakhir ya, Pak. Ya. Baik, dipersilahkan Bapak Abdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih moderator, Bapak Ibu, pemateri, dan tuan puan, saudara-saudara, peserta webinar. Saya minta izin menyajikan materi saya. Nah, ini adalah judul yang diberikan oleh panitia kepada saya, memperkenalkan budaya Melayu melalui literasi digital. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, saudara, budaya Melayu itu hidup dan berkembang hingga saat ini, ya, merupakan warisan kerajaan-kerajaan masa lalu. Mulai dari kerajaan Suriaya kalau Melayu, dan kami di Kepulauan Riau itu nanti diteruskan dari Bintan Temasik ke Melaka, Riau Lingga, Johor Pahang, sampai ke Riau Lingga. Ya, begitu juga ya, dengan kawasan-kawasan Melayu, baik di Sumatera maupun di Kalimantan. Nah, Kepulauan Riau ini disebut negeri bunda tanah Melayu. Semua jenis kebudayaan Melayu ada di sini, ya, berupa warisan budaya merupakan benda atau benda cagar budaya, dan warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya atau cagar budaya Melayu itu adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik yang bergerak maupun tak bergerak, merupakan kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berhubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Jadi benda cagar budaya ini pentingnya letaknya di situ, ya, jadi berhubungan erat dengan kebudayaan pertama dan sejarah perkembangan manusia. Kalau di Melayu, ya, orang sejarah perjuangan orang-orang Melayu zaman dahulu sudah sampai di mana, kemajuan yang mereka capai pada masa lalu. Dan ini banyak di pusat-pusat kesultanan pada masa lalu, yaitu misalnya di Pulau Penyengat, ya, di kemudian di Daik Lingga, dan di tempat-tempat lain di seluruh Kepulauan Riau. Ya, dan insya Allah sehari dalam waktu dekat ini kita memang sedang memperjuangkan Pulau Penyengat sebagai warisan dunia, ya, World Heritage, seperti yang sudah berhasil kita perjuangkan pantun menjadi warisan dunia. Pantun Indonesia itu adalah perwakilan dari pantun Melayu yang ada di Kepulauan Riau dan Riau. Nah, selain dari benda cagar budaya adalah warisan budaya tak benda. Ini yang paling banyak, Bapak Ibu, Saudara, ya, yaitu pengetahuan tradisional dan pengetahuan modern. Pengetahuan tradisional itu adalah pengetahuan, pengetahuan teknik, kemahiran dan praktik yang dikembangkan secara berkelanjutan, ya, dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Nah, dapat sering menjadi bagian dari identitas budaya atau spiritual komunitas. Nah, dilanjutkan dengan pengetahuan modern sampai hari ini. Apa saja pengetahuan tradisional dan modern Melayu yang sampai hari ini dikenal oleh masyarakat sampai ke mancanegara, dan ini bagus sekali dikembangkan dengan media digital bagi yang bergerak dalam bidang ini. Yang pertama itu gastronomi, ya, kuliner, masakan Melayu. Itu diakui oleh masyarakat mancanegara sebagai masakan yang cukup bagus, ya, cukup sedap, enak, ya, yang ada di Nusantara ini. Dari sagu saja orang Melayu sudah dapat mengembangkan sampai beratus-ratus jenis makanan, ya, begitu juga yang lain-lain. Nanti dibaca saja, waktu kita sedikit tak sempat saya jelaskan semuanya. Nah, selain dari itu adalah kemahiran atau keterampilan
berupa pembuatan tenun mantur, ya tenun jantan. Tenun jantan ini adalah tenun terbaik dulu, tapi kemudian tidak berkembang ya karena pengaruh penjajahan. Nah kemudian sekarang baru dikembangkan kembali. Jadi bagi adik-adik yang ada di Siantan, nah silakan ini dikomunikasikan lagi ya melalui media digital kepada masyarakat dunia. Ya. Nah, kemudian batik itu awalnya di Melayu ini hanya ada di Lingga, yaitu batik cap. Ya, yang lain itu kawasan lain tidak ada. Nah, pakaian Melayu juga menarik, mulai dari barut untuk anak-anak sampai pakaian truk pelanga, ya truk kris, ya serampan dan sebagainya. Ini adalah jenis kemahiran, ya pengetahuan tradisional Melayu. Yang lain adalah peralatan pertanian dan perikanan, ya. Nah, sistem perkebunan sagu yang sudah lama di Kepulauan Riau dan proses produksinya, dan berbagai cara penangkapan ikan, ya mulai dari yang paling tradisional sampai ke yang modern sekarang dikembangkan oleh orang Melayu di sini. Untuk pengetahuan Anda semua bahwa teknologi perikanan Melayu itu terutama yang tradisionalnya sangat menarik ke para pelancong, ya para wisatawan luar negara seperti Singapura, Malaysia dan sebagainya, ya karena tempat mereka tidak ada lagi. Nah, kemudian yang lain itu adalah pengetahuan ekologis. Nah, yang ini terutama yang tradisional, ya orang mengagumi orang Melayu ini karena mereka adalah masyarakat bahari, masyarakat maritim, mereka mengetahui kearifan atau menguasai kearifan navigasi tradisional Melayu. Yang disesuaikan dengan keberadaan benda-benda langit. Jadi mereka tidak menggunakan peralatan modern, tetapi dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang ada di laut, ya penentuan musim laut kapan, ya kapan cuaca yang tidak bagus dan sebagainya. Bahkan mereka tahu ya di mana tempat ikan, ya. Nah itu kelebihannya. Itu sebabnya orang Melayu mengatakan kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Jadi harus punya pengalaman bagus ya di bidang kemaritiman ini. Nah, kemudian pengobatan ya, pengetahuan pengobatan itu ada bertangas ya, ada berbagai jenis pijitan Melayu yang sampai hari ini masih dipraktikkan orang, dan naskah-naskah tentang itu pun masih cukup banyak ya yang bisa kita promosikan dan bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan uang ya. Nah, kemudian ini ada yang paling banyak itu ekspresi budaya ya, cultural expression adalah bentuk ekspresi karya cipta baik berupa benda maupun tak benda ya atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Apa itu? Pertama, verbal textual. Ini Melayu terutama Kepulauan Riau yang paling banyak baik lisan maupun tulisan, prosa dan puisi. Ya, itu mewakili Melayu di Indonesia terbanyak ya untuk kawasan Melayu dimanapun di dunia ini ya, terutama karya tulis Bapak Ibu ya. Kemudian musik antara lain vokal, instrumental dan kombinasinya, gerak antara lain tarian. Nah, teater itu ada pertunjukan wayang dan sandiwara, seni rupa ya. Nah, arsitektur dan lanskapnya dan upacara-upacara tradisi dan adat. Nah, perba tekstual Melayu itu terdiri atas prosa dan puisi Melayu, baik lisan maupun tulisan. Ada karya sastra, bahkan karya-karya ilmu pengetahuan, bukan karya sastra. Nah, cerita rakyatnya juga banyak. Nah, kemudian untuk puisi ada mantra, pantun yang kemarin sudah diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, kemudian syair, burindam, Raja Ali Haji terutama terkenal sekali, nazam, hikayat, dan kayak tulis lain ya, dalam berbagai bidang politik ada, pemerintahan ada, dan semuanya ada. Jadi terutama pada masa kerajaan atau kesultanan Riau Lingga itu Melayu sudah berubah dari suatu masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian ini seni musik Melayu yang masih sampai hari ini sangat diminati oleh masyarakat dunia ya. Setiap grup musik Kepulauan Riau misalnya bertandang ke Perancis, ke Belanda dan sebagainya, semuanya disambut hangat di sana. Jadi perlu kita promosikan kembali.
Nah, di gerak ada tari, ya, tari Melayu itu terkenal Zapin, Joget, Dangkung, ya. Nah, kemudian Gobang, Dikir Barat, Tari Tempurung, dan lain-lain. Ya. Selain itu ada permainan rakyat, baik di darat maupun di laut, Bapak-Ibu. Saudara, ya. Teater di Melayu sini, Kepulauan Riau terutama, ada wayang bangsawan yang sangat menarik. Gitu. Foto-fotonya saya tampilkan di sajian saya. Kemudian Makyong, ya, suatu teater yang menggunakan topeng, mendu dari Natuna, Borea, Dikir Barat, Gobang dari Anambas, Gobang, ya, wayang cecak di Pulau Penyengat. Selain itu ada juga jenis teater pertunjukan yang berkaitan dengan agama Islam, yaitu Berdanji, Asrakal, Marhaban, dan Berdah. Gitu. Nah, seni rupa Melayu ini adalah contohnya, ya, meliputi gambar, lukisan, ukiran, dan lain-lainnya. Dan menariknya adalah semua motifnya itu mempunyai nilai tertentu. Jadi tak sembarangan motif yang dikembangkan. Jadi setiap motif itu ada makna tersendiri. Nah, kemudian ekspresi budaya Melayu juga seni bina atau arsitektur, baik rumah tempat tinggal, istana, ya, kemudian rumah ibadah dan lain-lain, ya, yang disebut kalau rumah itu adalah rumah bubung Melayu atau rumah prabung panjang dan prabung melintang, yang semuanya bernilai budaya yang sangat tinggi. Nah, kemudian upacara-upacara adat, macam-macam upacara adat di Kepulauan Riau atau di Melayu, ada upacara kehamilan, upacara lenggang perut, upacara menyambut kelahiran bayi, ada upacara batu lantai, berjejak tanah, akikah, mandi sapar, dan macam-macam, ya. Nah, slide itu adalah apa yang perlu kita lakukan dalam hal ini, yaitu inilah yang sesuai dengan topik kita hari ini, masalah kemampuan digital, kita menggunakan teknologi digital untuk mempublikasikan untuk agar ini lestari, ya. Jadi hasil inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan itu harus kita publikasikan untuk dilestarikan. Nah, di dalam hal itu juga dilakukan pengembangan dengan cara penyebarluasan nilai-nilai. Jadi bukan saja produk budayanya, tetapi nilainya itu yang paling penting. Ya, nah, penelitian yang terus-menerus, baik di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang lain. Dan ini sudah dilakukan oleh masyarakat dunia untuk Pulau Riau, Bapak-Ibu, terutama untuk Penyengat dan Daik, itu sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, sejak kita belum dijajah oleh Belanda, sampai kepada zaman penjajahan setelah kita merdeka juga sekarang. Untuk diketahui, Kepulauan Riau baru dijajah Belanda pada tahun 1913. Sebelum itu, kita tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Nah, pemanfaatan untuk pembangunan karakter bangsa, ini juga penting, ya, peningkatan ketahanan budaya kita, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi apabila ini dijadikan produk, meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah, dalam hal ini kalau kita Kepulauan Riau, ya Kepulauan Riau, dalam hubungannya secara nasional. Kemarin kita sudah membuktikannya bahwa pantun kita bisa kita angkat, ya, menjadi kebanggaan nasional, ya, karena sudah menjadi warisan dunia sekarang, World Heritage atau World Cultural Heritage. Nah, regional dan internasional. Nah, negara-negara tetangga kita, ya, secara regional, Bapak Ibu, banyak yang bergantung kepada kita untuk pengembangan budaya Melayu. Mengapa? Karena mereka sudah kehilangan jejak untuk hal-hal ini. Sedangkan naskahnya banyak di tempat kita. Itu sebabnya pengamanannya itu tadi seperti yang disampaikan Bapak, itu harus kita hati-hati dalam hal ini. Ya. Nah, bagaimana kemudian anak bangsa ini, yang terutama yang ada di Kepulauan Riau ini, bisa mengolahnya menjadi produk seperti tadi, gastronomi tadi, ya, supaya itu dapat menghasilkan sesuatu. Jadi dengan upaya itu, vitalitas budaya kita, terutama budaya Melayu di daerah ini, akan terus meningkat, ya, tidak pernah akan jadi musnah begitu, harus terus. Jadi dengan perkembangan sekarang, ya, perkembangan kultur digital, nah, ini memungkinkan kita untuk melakukan upaya-upaya itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu harus misalnya seperti dilakukan oleh jantungmelayu.com, itu membuat website yang sekarang sudah dikunjungi oleh jutaan orang, ya, jantungmelayu.com. Begitu juga rajahaliaji.com dan lain-lain itu. Nah, ketulisan-tulisan
serius saja itu seperti tulisan, maaf ya saya sebutkan, tulisan saya itu bisa dibaca orang antara 3.000 sampai dengan 20.000 pembaca. Padahal itu tulisan serius yang tanpa gambar-gambar dan tanpa video, saudara. Nah, jadi apalagi kalau ini dikelola dengan secara baik, ya tentu orang akan lebih berminat lagi. Nah, jadi perlulah disiapkan naskahnya atau filenya secara baik, ya foto, audio, video, dan lain-lain yang berkaitan dengan budaya Melayu. Nah, dengan menggunakan media-media seperti YouTube, WhatsApp, dan lain-lain yang sudah disebutkan tadi. Yang pakar dalam bidang inilah yang mengerti. Saya hanya mengerti budayanya. Ya, saya tidak terlalu paham masalah teknologi digitalnya. Saya hanya pemanfaat saja untuk hal-hal seperti ini. Nah, yang penting lagi adalah dalam kaitannya dengan budaya Melayu ini, Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bagaimana budaya ini, dalam hal ini budaya Melayu, memberikan kontribusi pada pengembangan budaya digital. Ya, terutama untuk menangkal lah ya, dalam tanda petik, ya mengurangi sisi negatif tadi yang sudah disampaikan juga itu tadi oleh pembicara terdahulu, misalnya masalah pencurian, ya perampokan, penipuan, aksi terorisme melalui kegiatan atau dunia digital ini. Nah, dalam hal ini sebetulnya budaya Melayu itu terutama nilainya itu sangat potensial untuk kita kembangkan supaya orang menyadari bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu tidak benar, tetapi harus ditampilkan dengan cara yang bagus. Itu apa? Ya, terdapat dalam ungkapan atau peribahasa Melayu. Ya, ada pantun Melayu yang artinya mengedukasi orang supaya tidak melakukan kejahatan-kejahatan serupa. Syair, nazam, gurindam, cerita rakyat, hikayat, serta seni vokal, musik, dan peran. Tetapi jangan ditampilkan secara hambar. Dia harus secara menarik, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Abdul. Oke. Izin mengingatkan waktunya tersisa 3 menit lagi ya, Bapak. Ya, 5 menit ya. Nah, jadi nilai budaya Melayu itu harus memenuhi seri pantai dan seri gunung. Jadi indah dilihat dari pandangan orang mata dunia, juga tapi juga indah dilihat atau baik, ya benar dilihat dari sisi kebenaran Tuhan, yaitu yang bernilai tinggi, baik pada ragam atau produk budaya itu harus tercermin. Nah, bagaimana itu tadi? Misalnya pada ungkapan peribahasa Melayu, ini mengingatkan orang bahwa kita ini hidup ibarat sebagai bangsa, ya ibarat orang berjalan beriringan, tidak boleh saling berkhianat. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang salah tadi sebaiknya tak dilakukan dalam dunia digital, ya ditinggalkanlah, karena itu tidak ada yang baiknya. Nah, kemudian kalau pantun, ini pantun orang pertama di dunia yang menulis pantun, Haji Ibrahim, kata dia, Halmida Raja Perkasa cicit kepada Bermasakti, sebarang kerja hendaklah diperiksa supaya tidak sesal di hati. Jadi pekerjaan-pekerjaan tak benar itu janganlah dilakukan. Kemudian dilanjutkannya, istri kepada Maharaja Dewa turun bermain di Padang Saujana, tidaklah boleh nama kecewa, nama kita jadi sempurna. Jadi orang Melayu itu mengidealkan nama harus sempurna. Ya. Nah, kemudian apa sebabnya semua kejahatan itu boleh terjadi? Hati itu kerajaan di dalam tubuh, kata Raja Ali Haji Gurindam 12, jikalau zalim segala anggota pun roboh. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan tadi terjadi kejahatan. Apa saja produk baru pasti dibuat kejahatannya. Padahal kata Raja Al-Haji menutup gurindam itu, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Jahat yang kita lakukan di dunia nanti dapat balasan juga di akhirat. Nah, kita kemukakan itu. Ya, ada juga dalam syair Raja Al-Haji juga, syair Samarat Al-Muhimah saya ambil, ya. Nah, kalau memang orang membuat kejahatan itu, ya, nah perhatikan para apa baik pertama itu, kerja kebajikan janganlah malas, lahir dan batin janganlah culas, jernihkan hati hendaklah ikhlas seperti air di dalam gelas. Jadi kerja-kerja ini harus ikhlas. Kemudian kepada para pengaman dalam bidang ini, Raja Ali Haji berpesan, ayuhai segala raja menteri serta pegawai kanan dan kiri, hendaklah jaga ingatkan negeri, perampok, penyamun, perompak, pencuri. Harus diberantas itu, ya. Jangan ada yang berantas dan yang tidak, gitu. Nah, inilah yang diidealkan oleh orang Melayu, Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang baik itu, ya, dalam melakukan kegiatan apapun termasuk di dunia digital adalah seperti yang dalam syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji tahun 1846. Namanya Siti Lela Mengerna, putih kuning,
sedang sederhana. Akal dan budi amat sempurna. Terlalu kasih duli yang gana. Jadi manusia itu harus sempurna baik akal maupun budinya sehingga segala kejahatan itu tidak dilakukan. Akhirnya Raja Ali Haji, saya mengambil ini sebagai penutup, ya, menyampaikan kepada kita juga di dalam syair Samarat Al-Muhimah, tiliklah peredaran dunia, zaman dahulu bagaimana kabarnya, zaman sekarang apa rupanya, berlain-lain ilmu pandainya. Karena sekarang kita berada pada era digital, nafkah digital inilah yang kita gunakan untuk mengembangkan kebudayaan Melayu, di samping untuk memajukan Indonesia dalam bidang kebudayaan, sekaligus juga mengembangkan kultur digital di negara kita. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baik, terima kasih banyak Bapak Abdul atas materi yang telah disampaikan. Ini mungkin bisa menjadi wawasan baru buat teman-teman kita yang ada di webinar kita pada sore hari ini, khususnya teman-teman mahasiswa mungkin yang masih belajar berpantun gitu ya Pak, dan juga budaya Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman kita di sini dalam hal berkebudayaan ya Pak. Yeah. Baik, kita akan lanjutkan materi kita ke narasumber kita yang terakhir. Narasumber kita yang terakhir akan membawakan materi mengenai etika digital yang dibawakan oleh Bapak Dr. Andus Haji Sunaryono, M.Pd., yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintan Utara. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat selalu, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, Pak, sehat selalu. Baik, Bapak, dipersilahkan untuk memaparkan materinya dalam waktu 20 menit, dan nanti izinkan saya juga untuk mengingatkan Bapak di 5 menit sebelum waktu berakhir ya, Pak. Siap. Baik, dipersilahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber, peserta, dan juga moderator saat ini, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan iman, sehat selalu. Baiklah, kami akan menyampaikan materi sesuai dengan tema kami adalah etika digital. Etika digital adalah merupakan aturan frame of referensi, artinya adalah aturan referensi untuk etika digital. Untuk mengenal etika digital, pada dasarnya kita harus tahu persis apa yang kita kaji dulu, bahwa latar belakang keberkembangan dunia digital memiliki karakter komunikasi global yang melintasi batas-batas geografi dan batas-batas budaya. Sementara setiap batas geografis dan budaya juga memiliki batasan etika yang berbeda. Mungkin budaya Melayu dengan budaya Sunda dan sebagainya tidak sama. Bahkan setiap daerah dalam suatu negara juga memiliki etika sendiri yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Begitu pula setiap generasi memiliki etika yang berbeda antara generasi satu dengan generasi lainnya. Misalnya soal privasi, masyarakat kolektif salah satunya, masyarakat Indonesia merasa tidak masalah ketika berbicara mengenai sakit yang ditanya di media sosial. Tapi mungkin hal ini dirasa tidak nyaman bagi masyarakat individualistik. Orang tua merasa bangga, atau biasanya ketika berbicara tentang anak-anaknya di media sosial, lewat YouTube, Instagram, ataupun yang lainnya. Tetapi, bisa saja hal ini membuat sang anak tidak nyaman. Selanjutnya, bahwa interaksi agar antara gender, hubungan jenis kelamin, wanita maupun laki-laki, gender, dan antar golongan sosial lainnya, semuanya akan memunculkan persoalan-persoalan etika. Artinya, dalam ruang digital akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultural, sehingga sangat mungkin pertemuan secara global tersebut akan menciptakan standar baru tentang etika. Penjabaran dari interaksi antar gender dan sebagainya tadi adalah etika digital sangat relevan, dipahami dan dipraktekkan oleh semua warga, karena Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Begitu juga menurut Cyberkris Deloitte et
2020, etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan misalkan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama, meningkatkan kualitas kemanusiaan. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, merasa perlu meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, atau dengan nama lain TIK. Dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah, program literasi digital dibangun melalui peningkatan kemampuan digital masyarakat melalui digital etik. Area dan indikatornya, ada etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa bahan materi, salah satunya adalah etika berinternet, kemudian pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Pengetahuan dasar interaktif, partisipasi, dan klub kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Pengetahuan dasar berinteraksi dan berinteraksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mungkin digital kemudian individu yang turunnya dari mencontohkan, mencekan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari, etika berinternet. Etika berinternet ini adalah mengetahui pentingnya menerapkan etika dalam internet. Mengetahui ragam standar komunikasi yang ada setiap pelapor media sosial. Memahami apa yang sebaiknya diunggah dan tidak ketika menggunakan media sosial dan perangkat digital lainnya. Pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif, itu adalah mengetahui jenis informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, konten negatif lainnya. Memahami dampak ketika menjadi pembuat atau penyebar informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Pengetahuan dasar interaksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Mengetahui cara interaksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital sesuai kaidah etika dan peraturan yang berlaku, memahami mereka peraturan yang ketika berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Yang keempat, yang terakhir adalah pengetahuan dasar interaksi dan berinteraksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengetahui jenis interaksi dan interaksi elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku, memahami cara berinteraksi dan interaksi elektronik secara aman di ruang digital. Sehingga setelah kita memahami tadi, pasti kita referensi kita memiliki tujuan. Tujuan adalah peserta di virtual Zoom saat ini memahami pengertian, latar belakang jenis dan kegunaan digital etik dalam menjalani kehidupan di era digital, peserta dapat mengaplikasikan digital etik dalam menggunakan berbagai platform digital. Sehingga sangat menarik setelah kita simpulkan, kita memiliki pokok bahasan. Pokok bahasan jangan asal klik di internet. Kemudian dampak penyebaran hoax, bahaya pornografi, cara menginteraksi dan kolaborasi di ruang digital. Kami akan menyampaikan jangan asal klik di internet. Jangan asal klik di internet, otomatis tadi sudah ada etika digital, itu kemampuan dalam menyadari, menyentuhkan, menyesuaikan diri, merasionalkan. Jangan asal di internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tentunya ini sangat membantu kebutuhan manusia dalam komunikasi dengan yang lain, membantu pekerjaan lebih mudah, dan masih banyak lagi
kegunaan-kegunaan ini. Meskipun mempermudah pekerjaan atau kebutuhan manusia, internet juga bisa disalahgunakan untuk melakukan kejahatan atau yang disebut sebagai cyber crime. Informasi digital adalah informasi yang dikelola dengan format digital sehingga dapat dikelola melalui internet atau teknologi setara. Misalnya, berita surat kabar yang bisa diakses melalui berbagai jenis layanan, webpack, seri marketplace, aplikasi mobil, e-book, dan lain-lain. Bentuknya pun bisa berupa file, video, audio, atau gambar. Memahami batasan dalam kebebasan berinteraksi di dunia digital, jangan asal-asalan dalam bertindak di dunia maya. Pentingnya sekali memastikan kebenaran informasi yang diakses agar tidak mendatangkan masalah dalam berinteraksi. Seseorang harus memiliki kecerdasan dalam memilah dan memilah informasi. Jika kita sudah membagikan informasi yang salah satu akan menjadi dosa jariah, dan itu bisa saja terjadi melalui penggunaan internet. Tak kalah penting juga menjaga kerahasiaan informasi pribadi kita, karena kalau kita sebarkan rentan dicuri oleh para hacker. Selain itu, komunikasi tidak santun di internet juga bisa menjadi biang konflik, karena ia mengingatkan agar tidak sembarangan memposting sesuatu yang jangan berlebihan, dan yang paling penting, jangan sampai diperbudak internet. Internet adalah setelah Google, namun ini semuanya manusialah yang mengatur, sehingga jangan sampailah kita diperbudak dengan internet, gunakanlah dengan internet secara baik, dengan pikiran yang positif, hati yang jernih, insya Allah, sehingga kita tidak asal klik dalam bermain internet. Kemudian, materi yang kedua adalah dampak penyebaran hoax. Jelas, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, selain membawa dampak positif, ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satunya, dampak negatif yang cukup merasakan adalah munculnya informasi palsu atau lebih populer dikenal dengan istilah hoax. Fenomena hoax semakin merajalela di dunia maya dan dengan mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial sehingga dapat menimbulkan beragam opini, pendapat masyarakat. Penyebaran berita hoax juga mampu membawa pada keracunan informasi dan kehebohan publik akan suatu informasi, bahwa dapat juga berakibat pada pemecahan suatu bangsa. Hoax merupakan informasi bohong dibuat sedemikian rupa hingga seolah-olah benar adanya. Hoax biasa dikemas dalam beberapa konten seperti narasi informasi, berita yang berlebihan, atau membesar-besarkan keadaan. Foto atau gambar rekayasa yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan berita atau informasi yang dikabarkan. Berikutnya, video untuk menggambarkan secara lebih nyata tentang informasi atau berita yang disebar. Hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Akhir-akhir ini, pertebarannya hoax di tengah masyarakat kita kian populer dengan memanfaatkan kondisi pandemi global COVID-19. Coronavirus Disease 2019, misalnya hoax yang santer beredar adalah minum alkohol bisa menyebabkan orang yang terkena COVID-19. Mengingat akan dampaknya buruk, setiap orang paham untuk menghindarinya. Selain hoax, juga bisa mengganggu kesehatan mental. Berikut dampak hoax jika terus dibiarkan. Di antaranya, hoax dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner, membayangkan keadaan secara berlebihan. Selain itu, hoax juga mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui dalam waktu yang lama. Manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat akah ke arah pemahaman hoax, mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya. Bagaimana cara menghindari hoax?
hati-hati dengan judul provokatif, dan baca keseluruhan isi informasi atau berita. Hoax seringkali memakai judul sensasional dan provokatif, misalnya dengan langsung mengarah pihak tertentu. Judul yang provokatif seringkali sengaja dibuat untuk menarik minat dan rasa penasaran dari pembaca. Isinya pun diambil dari informasi atau berita media resmi, hanya saja direkayasa agar menimbulkan persepsi sesuai dengan kehendakan oleh pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila mencari informasi atau berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi serupa dari situs online resmi, kemudian dibandingkan isinya. Apakah sama atau berbeda, sehingga setidaknya Anda sebagai pembaca bisa meraih kesimpulan yang lebih berimbang dan logika. Materi berikutnya adalah bahaya pornografi. Kemajuan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi secara online dan real time. Sayangnya, hal ini dibarengi dengan dampaknya negatif. Salah satunya adalah bahaya pornografi. Berdasarkan data literasi digital, sebanyak 90% anak terpapar pornografi dari internet saat berusia 11 tahun. Berapa dampak pornografi adalah kecanduan yang dapat membentuk pola ketergantungan dan mengganggu fungsi sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah mengkonsepsi seksualitas, yaitu menggambarkan aktivitas seksual yang vulgar, melenceng, dan ekstrim dalam materi porno akan membentuk konsep seksualitasnya yang negatif dan tendensius dalam pola pikir manusia. Lalu masalah sosial, adiksi, pornografi banyak menyebabkan timbulnya masalah sosial akan kesusilaan dalam masyarakat. Dampak kriminal dan peristiwa trauma sangat rentan terjadi. Siap? Bapak, diingatkan waktunya tersisa 5 menit lagi ya, Pak. Siap. Baik, pornografi kasih. Dapat memberi dampak langsung pada perkembangan anak-anak, mana hal ini bisa menyebabkan kerusakan otak permanen bila tidak diatasi untuk menghindari hal tersebut. Cara dikat dalam kemampuan individu, menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, sehingga ada pun yang menggunakan media digital harus diarahkan pada suatu niat, sikap, serta perilaku yang etis demi kebaikan bersama meningkatkan kualitas. Urgensi netiket, yakni kita semua manusia bahwa sekalipun saat berada di rumah digital, untuk itu ikutilah aturan seperti yang dalam kehidupannya. Hal yang harus dilakukan buat melindungi dari pornografi adalah membangun fondasi agama yang kuat, edukasi seks, atau kurikulum tentang anti-pornografi. Selain itu, kita juga blokir dengan kegiatan positif yang sinergi harmonis dengan pihak terkait. Cara interaksi dan kolaborasi di ruang digital. Perkembangan dunia telah mendasari sisi kehidupan. Saat ini rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia tidak mengalami digital. Namun, masih banyak pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi tanpa kemampuan memahami dan mengolah informasi tersebut secara baik. Menyikapi hal tersebut, maka baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informasi menggelar sesi webinar literasi digital makin cakap digital dengan tajuk literasi digital untuk membangun karakter bangsa. Badan Siber dan Sandi Negara BSN menekankan 5 kompetensi literasi digital sendiri dari kelola data informasi komunikasi dan kreasi konten keamanan digital serta partisipasi aksi kelola data informasi kemampuan mengakses dan mengevaluasi data informasi secara cermat dan bijak. BSNN kelima mengkompetisi kemudian perkembangan, lanjut mungkin bisa dibaca sendiri. Adapun nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Melalui digital membuat masyarakat dapat mengakses, memilah, dan memahami berbagai jenis informasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Literasi digital, aspirasinya adalah masyarakat dapat menyuarakan perspektif dan opini dan sebagainya. Selain itu, membangun karakter bangsa dilakukan dengan pembelajaran menggunakan media digital, juga melibatkan pembelajaran mengenai nilai-nilai universal yang harus ditaati sebagai pengguna seperti kebebasan berekspresi, privasi, beragaman, budaya, serta hak intelektual. Mari, pada rekan-rekan semuanya, partisipasi, yuk kita berinteraksi dan berinteraksi dengan bijak
memberi informasi tentang manfaat interaksi dan interaksi elektronik yang menjelaskan pengertian masing-masing, khususnya kompetensi akses dan verifikasi literasi digital, memaparkan contoh-contoh interaksi dan bertransaksi di ruang digital yang tepat dan tidak dapat memberikan bentuk kegiatan dalam menyadarkan evaluasi dan sesuai dengan etika digital. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Sunaryono yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan sedikit yang sudah Bapak tadi sampaikan selama pematerian, bahwa memang kita dalam menggunakan media sosial dan media digital ada baiknya harus lebih bijak lagi ya Pak dalam memilih-milih informasi. Jangan sampai kita juga ikut menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya dan nantinya justru menjadi masalah buat kita, karena sama-sama kita tahu sekarang di era pandemi ini apalagi kalau bukan cuma mulutmu harimaumu tapi sekarang jari jemarimu adalah harimaumu nih. Nah, khususnya di sini saya juga udah melihat nih di webinar kali ini ramai dari teman-teman SMA Negeri 1 Bintang Utara, benar. Mungkin dari murid-murid dari Bapak Sunaryono nih ya Pak. Siap. Baik, dihimbau kepada teman-teman semua mungkin dari SMA Negeri 1 Bintara, ayo lebih semangat untuk bertanya, karena di sini ada kepala sekolahnya yang sangat keren, yang sudah memaparkan materinya, yuk bertanya yuk gitu. Supaya lebih interaktif lagi nih webinar kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Bapak Sunaryono atas materinya Pak. Siap, terima kasih. Baik, baik. Luar biasa sekali keempat narasumber kita yang sudah memaparkan materi juga yang sangat inspiratif dan juga menambah wawasan kita. Semoga materi yang telah disampaikan bisa menjadi manfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga kami melihat sudah banyak teman-teman penanya yang memenuhi kolom chat nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan juga seru untuk kita diskusikan bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab kita. Di sini kami sudah memilih 10 orang penanya terpilih yang akan kami berikan kesempatan, diantaranya 4 orang penanya pertama yang akan bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, kita akan langsung masuk ke penanya pertama. Untuk penanya pertama, kami persilahkan untuk mengaktifkan mic dan kamera Anda untuk membantu kami. Baik, kepada Bapak Tri Taptadi. Baik, mohon maaf, maksud saya kita lanjut ke Bapak Ahmad Zulfikar. Bapak Ahmad Zulfikar. Bapak Ahmad Zulfikar, dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Bapak Indra Samsi. Bapak Ahmad Zulfikar, apakah masih bersama dengan kami? Baik. Mungkin karena tidak ada respon dari Bapak Ahmad Zulfikar, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Dipersilahkan kepada Ibu Hilda Ayu. Ibu Hilda Ayu, mohon dibantu Bu untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Baik, Ibu silahkan langsung bertanya kepada Bapak Indra Samsi, Bu. Ibu Hilda, mohon maaf, mikrofonnya mungkin belum aktif, Bu. Halo, apa terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Iya. Pertanyaan saya adalah, sebentar. Dengan adanya program guru pembelajaran yang dikutip dari LMS tersebut, bagaimana cara mengatasi pertanyaan yang kurang tepat dalam kegiatan pembelajaran? Dan juga bagaimana solusi untuk mengatasi kendala jaringan selama beberapa hari? Terima kasih. Apakah
Apa terdengar? Ya, ya. Saya jawab ya, Bu. Iya, Pak. Ya, pertama terhadap koneksi, pertama kali pandemi, beberapa mahasiswa itu datang ke saya dan bertanya seperti Ibu, bagaimana mengatasi kendala jaringan? Nah, kalau kita tidak berbicara tentang sebuah korporasi besar yang bisa menyediakan backbone, solusi termurah sih adalah pakai kuota. Kemarin saya coba menyuruh mereka di lokasi mereka masing-masing itu melakukan riset kecil-kecilan terhadap provider yang ada di daerah mereka. Jadi sebelum menentuin provider apa yang mereka pakai, mereka itu mencoba beberapa provider untuk menentukan kualitas sinyal yang terbaik. Dan setelah mereka mencoba, ya mereka memilih sebuah salah satu operator yang cocok pada daerah mereka. Itu yang terkait kendala jaringan. Yang terkait yang pertama tentang apa, kalau saya tidak salah dengar tadi, Ibu Hilda, tolong diulang. Oh, sorry. Sudah bisa saya baca. Pertanyaan yang kurang tepat dalam kegiatan pembelajaran, siswa, mahasiswa itu sama. Jadi, bagaimana para pendidik, khususnya kita para guru dan dosen, itu tidak mematikan mental mereka. Jadi, dengan mengatakan hal-hal yang langsung membuat mereka itu patah semangat. Jadi mungkin dengan contoh kasus yang biasa saya lakukan adalah mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang kurang tepat, yang mungkin mereka ketik atau mereka tanyakan langsung dalam bentuk voice, mungkin saya minta mereka mengulang supaya mereka bisa memberikan pertanyaan lebih baik lagi, tetapi dengan kata-kata yang santun. Jadi etika berdigital itu ada juga, persis sama dengan etika kita dalam dunia nyata, yang itu harus yang kita terapkan di dunia digital ini, Bu. Saya rasa itu. Terima kasih, Pak. Siap. Baik, terima kasih banyak Ibu Hilda yang telah bertanya, dan terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Bapak Indra yang telah menanggapi pertanyaannya. Baik, kita akan selanjutnya langsung masuk ke penanya kedua kita. Penanya kedua dipersilahkan kepada Bapak Rudi Sulaiman. Bapak Rudi Sulaiman, untuk bertanya langsung kepada Bapak Irfan Sopan. Bapak Rudi, mohon dibantu untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya, Pak. Baik, Mbak. Halo, Mbak. Halo. Silakan ya, langsung ditanyakan, Pak, pertanyaannya. Baik, terima kasih, Mbak, atas waktunya. Baik, Pak, saya mau bertanya tentang bagaimana, Pak, cara mencegah kebocoran data dan penipuan untuk golongan yang rentan akan keamanan digital seperti orang tua atau anak-anak di bawah umur yang belum cakap menggunakan media digital dengan baik. Seperti itu, Pak. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama untuk keamanan dari sisi safety data ya, mohon izin, jadi misalnya dalam tadi ya, saya coba sampaikan dalam hal penggunaan apa atau pembuatan email ya, itu misalkan digunakan apa mode-nya yang private ya, lalu menyeleksi permintaan apa pertemanan, kemudian juga apa namanya, jangan pernah melingkan apa menghubungkan akun medsos kita dengan satu dengan akun yang lainnya. Nah, itu juga salah satu upaya untuk safety secara data, untuk menghindari peretasan. Lalu juga apa, hindari juga sign up atau sign in dengan akun-akun medsos gitu ya, dan diupayakan pun menggunakan jalur virtual private network ya, itu juga lebih apa safety gitu. Nah, dan tadi juga penggunaan wifi publik ya, nah itu juga salah satu upaya yang kita hindari ya. Jadi kita menggunakan aja apa kuota dari operator yang memang sudah kredibel gitu ya. Kemudian juga dari sisi digital data ini apa penggunaan password ya, kita membuat password dengan berbagai macam kombinasi, boleh tanggal lahir tapi dikombinasikan dengan
dengan apa namanya karakter huruf kapital di awal kata dan sebagainya. Jadi jangan dan bahkan jangan memberikan atau menyimpan password kita ya dalam apa file komputer ya. Kemudian juga kita harus bisa membedakan antara password email dengan password medsos misalkan ya. Nah, jadi jangan setting auto apa fill formnya itu jangan setting. Lalu juga apa namanya autentifikasi dua faktor langkah-langkah yang fitur yang di WhatsApp itu bisa dimanfaatkan. Kemudian juga apa namanya hindari juga email-email yang spam ya. Yang tadi betul jangan asal klik ya. Jangan buka link lalu apa atau file-file sisipan yang memang mencurigakan di email maupun di medsos ya. Jadi jangan sembarang klik tautan yang ada. Lalu juga hati-hati apa terhadap malware ya. Jadi kita harus juga punya antivirus yang berlisensi ya. Selain bisa menghapus semua virus, antivirus juga penting untuk melindungi apa device dari serangan malware. Kemudian juga apa selanjutnya jangan mengumbar beberapa data secret kita di sosial media. Nah, itu juga salah satu. Jadi kita harus betul-betul higienis, bukan hanya di bidang kesehatan ya, harus higienis. Jadi kita pun juga harus higienis di ruang digital. Safety data, kemudian apa namanya? Jangan install aplikasi mobile atau medsos dari sumber yang tidak resmi. Kemudian juga tadi dari sisi apa perhatian orang tua ya, dalam aspek yang di bawah umur ya, bagaimana yang belum cakap menggunakan media digital. Tentu juga di sini perlu pengawasan dan juga pengarahan dari orang tua ya. Misalkan kalau di YouTube itu ada mengaktifkan parental control ya. Jadi atau di Android itu ada di ponsel ya. Jadi bila kita memiliki apa Android, sebaiknya kita memaksimalkan fitur-fitur yang memang mencegah anak dalam mengakses konten negatif ya di apa di Google Play gitu. Jadi dengan mengaktifkan fitur apa parental control itu juga di setting apa Google Play, maka kita sebagai user bisa membatasi ya konten-konten yang bisa diunduh sesuai dengan apa kebutuhan atau tingkat usia anak kita gitu ya. Lalu juga upaya lain kita bikin akun Google secara khusus ya. Jadi apabila kita sebagai orang tua mengizinkan anak untuk mengakses YouTube ya di perangkat mobile atau PC desktop, maka kita harus membuat akun Google khusus apa namanya dengan membuat ya akun Google baru lah ya gitu. Maka user bisa kita monitor ya video apa yang ditonton oleh anak, kemudian apa yang diunggahnya, apa yang dia sharing gitu ya, sehingga kita bisa apa mengecek dan mengetahui history ya di YouTube misalkan ya, atau apa login dengan akun apa yang sama dengan kita ya dalam perangkat Android juga ya. Kita juga tentu sebagai orang tua harus apa ya mendampingi, artinya duduk bersama anak. Ini yang cara yang paling efektif juga untuk mencegah konten negatif ya terpapar pada anak itu. Maka kita sebagai orang tua juga senantiasa harus bisa menemani dan mengawasi anak kita ya saat menonton tayangan-tayangan video yang disaksikan oleh anak kita, atau bila anak suka dengan konten-konten tertentu ya khusus anak-anak, maka kita mintalah anak kita untuk melakukan apa subscribe gitu ya dalam video tersebut, sehingga itu juga sebagai reminder. Jadi tadi langkah-langkah ya apa aktifkan parental control juga itu sangat efektif untuk menjaga dan aksesnya konten-konten negatif gitu ya yang tidak sesuai. Begitu mungkin, Mas. Baik, terima kasih Mas ya. Jawabannya. Sama-sama. Oke. Baik, makasih Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rudi yang telah bertanya kepada Bapak Irfan. Terima kasih juga atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya ketiga. Penanya ketiga dipersilahkan kepada Bapak Ahrel Rizki. Bapak Ahrel Rizki untuk bertanya langsung kepada Bapak Abdul. Bapak Ahrel dimohon bantuannya untuk menyalakan. Apa jadi terakhir? Ada Pak Biri-Biri. Pak Biri. Terlambat tadi, orang sudah pulang semuanya. Jadi? Sudah masih
Jadi Bapak Ahrel, silakan langsung bertanya, Pak. Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Pak, saya... Ya, Pak. Pak. Saya ingin nanya soal... soal masyarakat zaman sekarang yang lebih cenderung mengabaikan peninggalan sejarah yang terdapat di daerahnya. Ya. Mereka tidak peduli dengan ketradisional daerahnya sendiri. Jadi, Pak, bagaimana cara agar masyarakat zaman sekarang lebih cenderung mementingkan peninggalan sejarah yang terdapat di daerahnya sendiri, Pak? Sudah itu aja. Ya. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi itulah gunanya, apalagi di era sekarang, dalam era digital ini. Nah, kita promosikan betul sejarah budaya kita itu kepada masyarakat yang tadinya kurang percaya, ya, kurang berminat, sehingga mereka berminat. Tetapi penyajiannya itu harus menarik sesuai dengan keadaan yang berlaku sekarang, seperti syair yang saya kemukakan tadi, yang saya kutip dari Raja Ali Haji itu, ya, sesuai dengan perkembangan zaman, kita kemas dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya, saya tak tahu Anda tinggal di mana, kalau Anda tinggal di Bintan misalnya, bagaimana Anda mau memperkenalkan sejarah Bintan itu, ya, dengan tinggalan-tinggalan bersejarahnya yang hebat-hebat, sejak kerajaan Bintan pada abad ke-12, abad ke-13, ya. Nah, Anda tampilkan itu dalam video yang menarik, ya, di dalam audio yang demikian rupa, sehingga orang tertarik gitu. Ya, sebelum ini saya beri contoh lah, ya. Sebelum pantun menjadi World Heritage, orang sepertinya pesimis saja terhadap pantun itu, kayak alat main-main saja. Tapi setelah pantun menjadi, kita perjuangkan menjadi World Heritage, semua orang sekarang ya suka berpantun gitu. Ya, padahal apa betulnya untuk mempromosikan pantun itu, era sekarang lah yang paling memungkinkan, ya. Kalau dulu orang hanya terbatas kepada media cetak, ya, atau media siaran. Nah, sekarang kan sudah lebih memungkinkan itu. Kalau Anda perhatikan masyarakat luar negeri kita, ya, tetangga kita saja, Malaysia, ya, Singapura misalnya, Brunei Darussalam, bagaimana mereka mempromosikan tinggalan sejarah mereka. Kalau Malaysia itu paling bagus dicontoh itu adalah Melaka. Ya, Melaka sekarang itu dikunjungi oleh wisatawan mancanegara 15 juta per tahun. Kalah pula ibu kota negaranya, Kuala Lumpur, kalah dengan Melaka. Mengapa? Karena mereka menjual itu tadi, dalam tanda petik, ya, menjual budaya mereka yang ada di sana. Sejak kerajaan Melaka, terutama setelah Melaka diiktiraf, istilah orang Malaysia, diresmikan sebagai bandaraya, kota besar gitu, ya, kota gitu, warisan dunia. Nah, begitu. Jadi dengan terutama bagi Anda yang muda-muda ini, nah, itu teruslah berkreasi, ya, dalam bidang kebudayaan ini. Nah, itu akan dia dapat kita gunakan, ya, untuk bukan hanya mengembangkan budaya kita, tetapi juga dapat mengembangkan budaya digital kita, ya, dan lalu, ya, bermanfaat untuk kita, mungkin secara ekonomi, ya, ekonomi kreatif itu. Nah, yang penting adalah bagaimana kita memahami itu secara benar, itu, ya, secara benar, sehingga kita nanti dapat menampilkannya juga dengan secara benar, bukan dengan cara yang bohong, ya, memang begitu adanya. Itu saya kira langkah yang harus Anda lakukan. Jadi siapkan naskahnya secara baik mungkin, teks tadi, ya, audionya demikian rupa sehingga orang tertarik itu, ya. Nah, lalu nanti mudah-mudahan dengan Anda tampilkan itu di media digital, orang akan berdatangan di tempat Anda, karena sesungguhnya budaya kita ini menyajikan sesuatu yang memang menarik bagi orang lain, ya. Hendaknya ya menarik juga bagi kita. Nah, semuanya itu bergantung kepada masyarakat yang memiliki khazanah budaya itu. Bagaimana kita mencintainya,
Nah, sehingga nanti ya kita dapat menyampaikan, menyebarkannya kepada orang lain. Saya kira itu ya jawabannya. Nah, mudah-mudahan nanti mengilhami Anda untuk bergerak dalam bidang ini. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Ahrel yang telah bertanya, dan terima kasih juga Bapak Abdul yang telah menjawab pertanyaan dari Ahrel. Semoga apa informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul bisa bermanfaat juga buat kita semua. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penanya terakhir. Untuk penanya terakhir, dipersilahkan kepada Ibu Farida Maulana. Ibu Farida Maulana, untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber kita, Bapak Sunaryono. Ibu Farida, bisa dibantu untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya, Bu? Hah? Itu Farida. Farida. Baik. Mungkin karena belum ada respon dari Bu Farida, kita akan lanjutkan ke penanya selanjutnya. Untuk penanya selanjutnya, dipersilahkan kepada Ibu Cindy Novita. Ibu Cindy Novita. Ya, saya. Ibu Cindy Novita, silahkan langsung bertanya, Bu, kepada narasumber kita yang keempat. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Sunaryono, pertanyaan saya itu, menurut Bapak, bagaimana kaidah dan etika yang baik ketika berkomunikasi dengan orang lain, di mana saat ini kita warga Indonesia dicap sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Tuh, menurut Bapak, bagaimana? Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Mohon host disampaikan pertanyaannya biar kami juga bisa mempelajari apa yang menjadi pertanyaan, bagaimana berkomunikasi secara baik ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Baik, bahwasanya kaidah dan etika yang baik ketika berkomunikasi dengan orang lain, di mana saat ini negara Indonesia disebut sebagai negara tidak sopan oleh Microsoft. Semuanya kita membeli karakter, apalagi ketika tempo dulu, negara Indonesia adalah terkenal negara yang santun, negara yang taat dengan aturan-aturan yang ada. Dan saat ini, negara Indonesia mungkin bisa dikatakan, kata Bapak, kata Ibu tadi, adalah negara yang tidak sopan. Karena di media sering memunculkan video maupun berita-berita yang mungkin selayaknya tidak harus disampaikan. Namun, perlu kita sadari, perlu kita berikan wacana tadi adanya, yang pertama sekali adanya aturan yang berlaku, yang komitmen yang telah dibuat oleh Kemeninfo tadi. Yang kedua, tergantung niat kita, kemudian bagaimana kita santun kepada orang lain, kalau niat kita yang baik, dengan nada yang religius tadi, religius berarti keagamaan, santun, insya Allah karakter-karakternya akan baik. Karena apa? Hati itu akan mencerminkan sebuah tutur kata. Jadi dengan siapa kita bicara? Apa yang kita bicarakan? Contohnya berkomunikasi dengan orang lain saat ini, meskipun itu anak kecil memberikan nasihat kepada kita, kita harus hargai, bukan siapa, tetapi apa yang dikomunikasikan. Kalau ini saling menghargai, saling menghormati, insya Allah yang semacam ini akan terbentuk komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik. Salah satunya tergantung niat, tergantung apa yang diisi hatinya. Sehingga komunikasi perlu, sehingga di dalam pembelajaran khususnya kami selaku pendidik, otomatis pendidik sebelum dikomunikasikan, kita sharing dulu. Kita filter dulu apakah itu benar atau salah, sehingga setelah kita filter, kalau memang itu baik diucapkan, mari kita ucapkan. Kata Ki Hajar Riwantoro, ketika dia menjadi seorang pendidik, ingarso sung tulodo, jika dia di depan
selalu memberikan contoh atau suri teladan. Ing Matio Mangun Karso, jika dia tengah, dia bisa mengayomi, bisa memberikan pengarahan dan sebagainya. Merasa dia nyaman ketika di tengah-tengah itu ada orang yang mengayomi. Jika dia di belakang, tuturi anda ini. Jika bisa memberikan motivasi, dorongan. Loh, gini loh, komunikasi yang baik. Sehingga kalau ini dikomunikasi dengan baik, kalau memang tidak bisa, sampaikan dengan tutur kata. Intinya bahasa. Bahasa itu adalah merupakan simbol daripada hati. Ketika marah, tetapi tidak harus kita suara keras, lembut, lunak. Contohnya, komunikasi yang baik. Ketika kita diinjak kakinya sakit, jangan langsung melotot. Jangan langsung nasi merah. Mungkin nyampaikannya, mohon maaf Bapak, kaki saya terinjak. Ah, dengan nada-nada seperti itu, dia akan nyaman. Itu secara komunikasi, secara offline-nya. Begitu juga di secara digital saat ini, banyak berita hoax dan sebagainya. Makanya kita harus bertindak secara bijak, bertindak secara logika. Bandingkan dengan kebenarannya. Sehingga dia tidak akan selalu mengklik sebuah internet, dia tidak akan menyebarkan berita hoax sebelum kita analisa, kita pahami, memang dapatin berarti kebenarannya dapat dibuktikan, sehingga dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan secara baik. Sehingga kalau ini semua masyarakat, rakyat mengetahui dan bagaimana karakter untuk komunikasi yang baik, insya Allah negara akan aman. Menyampaikan pun dengan nada yang enak, santun, dan tidak ada berita hoax, tidak ada yang di-judgment dan sebagainya. Mungkin saja, Ibu, terima kasih, dan memang pertanyaan harus kita sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada kekurangan sedikit, ya kami selaku manusia, seperti biasa, ada kelemahan dan kekurangannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Siap, makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Cindy yang telah bertanya, dan terima kasih banyak juga Bapak Sunaryono atas tanggapannya. Semoga sudah terjawab dan menjadi manfaat bagi kita semua. Baik, luar biasa sekali semangat para peserta kita pada webinar sore hari ini. Dan juga terima kasih telah bertanya dan memberikan pertanyaan yang sangat seru untuk kita diskusikan bersama. Saya ucapkan terima kasih juga kepada empat narasumber kita yang memberikan tanggapan dan informasi yang sangat insightful dan menambah wawasan kita. Baik, karena kita sudah melewati pemaparan materi, kita juga sudah melewati sesi tanya-jawab, maka kita akan kembali nih berdiskusi dan mengulik KOL kita nih. Baik, mungkin aku akan sapa kembali nih Kak Aditya. Sore Kak Aditya. Iya Kak, halo sore. Masih semangat kan Kak? Masih. Baik Kak, mungkin karena kita sudah melewati nih Kak sesi pemaparan materi, kita akan berbincang-bincang tentang materi yang sudah kita bahas tadi ya Kak. Baik. Sebelumnya aku ingin bertanya Kak, bagaimana sih Kak tanggapan Kakak terkait webinar yang sudah berlangsung ini Kak? Ya, di webinar kali ini yang menjadi cerdas di era digital dari empat narasumber, saya jadi tahu tadi ya yang tentang tradisional gitu ya. Ternyata penting juga kalau kita ketahui tadi juga ada yang budaya Melayu gitu ya. Ternyata harus diperhatikan juga seperti itu. Terus juga tentang tata krama, karena saya sendiri punya pengalaman gitu ya dalam bersosial media, terutama buat berusaha gitu ya, berwirausaha pada saat walaupun kita seperti ini digital gitu ya, tetap ada tata kramanya. Tadi penyambung juga sama beberapa pertanyaan gitu ya, ternyata ada adabnya juga gitu. Misalnya sebagai contoh hal yang simple aja gitu ya, kayak misalnya saya mendapatkan testimoni dari konsumen gitu kan, testimoninya itu lewat misalkan DM Instagram. Untuk kita merepost itu harus minta izin dulu. Sebenarnya itu simple kan, kalau kita mau merepost bisa aja, tapi itu ternyata mengandung apa ya, suatu privacy. Jadi kita mesti minta izin dulu. Jadi tadi saya banyak belajar juga kalau tentang keamanan juga. Jadi benar-benar emang harus menjadi cerdas dan melek dalam era digital, mau dengan kita untuk pakai belajar juga, mau dipakai untuk usaha juga gitu. Karena semuanya memang harus dari diri kita sendiri, jangan sampai nanti malah jadi apa ya, yang mau kita sharingkan niatnya baik malah menjadi bumerang buat diri kita sendiri gitu sih. Sama tadi yang di awal ya tentang
kecakapan digital, time management saya juga sangat setuju ya, kita harus mengatur waktu gitu ya, karena ini pengalaman juga waktu awal-awal pandemi semuanya langsung banyak digital gitu kan, kita sebagai ibu gitu kan, sebagai yang punya bisnis juga di rumah, ternyata bikin apa ya, bikin malah nggak bisa ngatur waktu karena terlalu kayak aduh ini banyak jadwal, misalnya ada yang WFH juga, tapi setelah setahun akhirnya kita sama-sama pelajari, maksudnya jadi apa ya, selama pandemi ini jadi mengikuti zaman gitu ya, jadi udah bisa ngatur waktunya juga gitu. Jadi time management emang perlu dilakukan juga, kapan waktunya belajar, maksudnya benar-benar kita bisa mengikuti misalnya ada ikutan pembelajaran, karena saya juga anak saya sekolah nih, sekolah digital gitu kan, kalau misalnya kita nggak bisa atur waktunya dengan baik, kadang-kadang tuh kitanya jadi nemenin anak sekolah tuh jadi nggak nyambung juga gitu Mbak. Jadi benar-benar selama pandemi ini jadi justru belajar karena dengan adanya digital tentang memanage waktu, terus tahu juga tentang keamanan apa yang harus kita lakukan di sosmed juga, nggak boleh apa tadi password segala macam nggak boleh disimpan gitu kan. Tapi namanya ibu-ibu biasanya suka lupa kan, password maunya simpan aja gitu kan, karena masuk ke apa misalnya Instagram beda, misalnya mau kesini beda lagi, disimpannya di mana, ternyata itu juga nggak aman juga, karena kemarin juga baru dapat hacker juga, untungnya cepet-cepet gitu. Jadi benar-benar webinar pada sore hari ini menambah pengetahuan banget gitu. Baik, setuju banget nih sama yang tadi udah disebutin sama Kak Aditya dan juga narasumber kita. Jangan sampai juga teman-teman di sini, khususnya aku lihat di sini ada banyak mahasiswa dan juga siswa-siswa dari Sekolah Bintan Utara, untuk lebih bisa lagi memanage waktunya supaya di tengah pandemi ini semuanya tetap balance, tetap seimbang antara bersekolah, antara bersosial medianya juga, dan pastikan menggunakan sosial medianya dengan baik dan benar. Itu ya Kak, kira-kira? Iya. Yeah. Baik yeah. Kak. Selanjutnya nih Kak, kan tadi Kakak udah nyebutin beberapa hal yang sudah kita bahas di webinar kali ini. Mungkin Kakak bisa ngasih sedikit nih Kak, tips dan triknya supaya bisa lebih cerdas menggunakan media digital, khususnya bagi teman-teman kita nih yang masih bersekolah dan juga masih berkuliah Kak. Ya buat teman-teman nih, adik-adik yang masih bersekolah, jadi memang penyesuaian sekali ya dari kita mulai tatap muka gitu, belajar sampai seperti ini gitu di dunia digital, mungkin bisa mengatur waktunya dengan nama rencana kerja harian. Mungkin lebih simpel aja sih, jadi misalnya kita juga nggak terlalu banyak screen time, tapi cobalah kita mengatur jadwal, nggak usah secara detail, tapi tahu jam sekolah, setelah jam selesai juga, misalnya bukan berarti tidak boleh bersosial media, tapi kita juga masih punya yang namanya keluarga gitu ya. Kita bisa berkomunikasi di dunia nyata, itu sangat penting sekali karena juga berhubungan dengan kesehatan mental kita gitu sih. Kalau karena saya benar-benar ngerasain ya saat pandemi ini dengan dunia digital semakin maju, bukan hanya kita harus sehat secara fisik tapi secara mental juga gitu. Makanya kita secara mental itu bisa dilihat dari apa yang kita lihat dari sosial media, itu juga kalau bisa sudah mulai bisa tahu mana yang harus dikurangi, mana yang harus disortir, seperti itu. Baik, setuju Kak. Karena sekarang media sosial menjadi cerminan diri kita juga ya Kak? Benar. Mungkin untuk menutup sesi kita di hari ini Kak, aku mau meminta Kak Aditya untuk memberikan pesannya Kak kepada teman-teman di sini nih Kak, untuk lagi pesannya mungkin dua patah kata untuk memberikan semangat dan juga sebagai harapan dari Kak Aditya buat teman-teman yang ada di webinar kita sore hari ini. Ya buat teman-teman, we're in this together, jadi kita sama-sama semuanya bergandengan tangan, semangat. Baik, jadi semangat ya buat teman-teman yang ada di webinar kali ini, semangat juga untuk para narasumber kita dimanapun ya kalian berada, dan tetap jaga kesehatan. Ya, terima baik kasih juga buat para narasumber, bapak-bapak, terima kasih banyak udah dapat catatan banyak sekali pada sore hari ini. Baik. Terima kasih juga loh buat Mbak. Baik, terima kasih juga Kak atas waktunya, senang sekali di sore hari ini kita masih dapat berkumpul dan juga ngobrol-ngobrol dengan Kak Aditya di tengah kesibukannya nih. Semoga apa yang telah
Kak Aditya telah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya, Kak. Baik. Selanjutnya, seperti yang sudah saya infokan di awal, bahwa pada webinar kali ini kita juga akan memilih 6 penanya terpilih yang akan beruntung mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000. 4 pertama sudah kita sebutkan di awal dan berhak bertanya langsung kepada narasumber kita, dan 6 penanya terpilih akan kami segera umumkan. Namun sebelum kami mengumumkannya, kami tidak lupa-lupa tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman semua yang ada di sini untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yaitu dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Jadi, pada teman-teman semua yang ada di webinar kali ini, Bapak Ibu dimohon untuk jika tidak berkepentingan untuk keluar rumah, tetap menjaga jarak dan tetap tinggal di rumah aja untuk sementara waktu. Selain itu, kami juga mengingatkan kepada teman-teman semua yang sudah terpilih nantinya, 10 orang penanya terpilih, untuk memastikan dan mengechat kembali host kami bahwa nomor telepon yang Anda masukkan ke dalam format pertanyaan adalah nomor telepon yang sudah terintegrasi dengan e-money yang kami sebutkan, yaitu OVO, GoPay, Dana, maupun Link aja. Selain itu, mungkin saya akan memberikan kesimpulan sedikit nih sebelum kita menutup webinar kita pada sore hari ini, yaitu khususnya teman-teman di sini, kami tadi sudah lihat banyak sekali teman-teman mahasiswa dan juga siswa mari menjadi agen yang aktif untuk menyebarkan informasi-informasi yang sudah teruji kebenarannya. Teman-teman dimohon untuk tidak menyebarkan informasi, khususnya hoax, yang belum kita tahu kebenarannya. Jadi, menjadi aktif di media sosial itu penting, tapi tetap menyeimbangkan antara media sosial dengan kehidupan nyata kita. Tetap berinteraksi dengan bijak, menggunakan media sosial dengan bijak, dan menyebarkan informasi dengan bijak. Baik. Selanjutnya kita akan mengumumkan 6 penanya terpilih yang akan kami pin. Namun kami mohon bantuannya kepada KOL kita, yaitu Kak Aditya, untuk membacakan nama-nama pemenang ini dan juga memberikan semangat nih, semangat dan selamat nih, Kak. Ya, untuk ini langsung semuanya ya, aku sebutin saja, ya. Kak, ya. Ya, selamat buat teman-teman dan juga adik-adik yang terpilih. Yang pertama ada Mahalita Nur, yang kedua Risna Pritani, yang ketiga Farida Maulana, yang keempat Lamtio Oktaviana, lalu ada Adita Febriani dan juga Fitri Novitawa. Ini perempuan-perempuan semua cantik. Selamat ya, dan jangan lupa kita terus bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, terima kasih banyak Kak Aditya atas terima kasih banyak Kak Aditya. Teman-teman yang penanya terpilih dimohon untuk bantu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan berfoto bersama. Baik, saya akan hitung ya. Hitung mundur 3 2 1. Ayo berikan senyuman terbaik kalian. 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Baik, terima kasih banyak. Selamat semuanya. Semoga voucher yang diberikan bermanfaat bagi teman-teman yang terpilih ya. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada webinar kali ini. Kita sudah berbincang-bincang dan berdiskusi cukup banyak. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama di webinar kali ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kami, yaitu Bapak Indra, Bapak Irfan, Bapak Abdul, dan juga Bapak Sunaryono. Terima kasih juga kepada KOL kita, Kak Aditya, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini. Sebelum kita menutup webinar kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa bersama. Sesi webinar pada sore hari ini, saya Edwina mengucapkan mohon maaf jika selama webinar ada perkataan maupun perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan. Karena tadi kita sudah belajar berpantun, saya juga akan mencoba menutup webinar kali ini dengan pantun. Makan selasih di tengah hutan, makannya bersama dengan buah ceri. Terima kasih warga Bintan, saya Edwina pamit undur diri. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Edna. Jadi matikan gimana, Mat? Iya, Pak. Link enteng dan